Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, teman-teman semuanya, sahabat padarmen, Alhamdulillah kali ini di bulan uh, Mei, akhir Mei, akhirnya bisa bertemu dengan bertemu kembali uh, kepada ayah, bunda semuanya di Zoominar gratis bersama padarmen. Senang sekali. Setelah kemarin terakhir bertemu di bulan Ramadan, ngebahas tentang eh, apa membuat anak untuk betul lah ibadahnya gitu ya ngebahas hal seperti itu. Nah kemarin syawal kita nggak ada eh, apa untuk zoominar gratisnya. Alhamdulillah ketemu nih di bulan Mei-nya ya. Alhamdulillah sangat senang sekali jadi bisa ketemu dengan ibu semua. Apa kabar semuanya sehat ya? Boleh mungkin dikasih di kolom chat nih, mau lihat semangatnya sehat atau enggak nih Atau ada yang sakit, ada yang lagi sedang sakit hati, patah hati gitu ya Mau oh, lihat nih ya bunda semua yang hari ini bergabung pada kali ini Gimana perasaan dan kabarnya pada hari ini silakan oh ternyata tidak bisa chat silakan udah dibuka silahkan Mau lihat nih uh, Gimana kabarnya semua ya bunda, boleh di kolom chat Kabarnya Alhamdulillah sehat, Masya Allah Alhamdulillah banyak yang sehat ya senang sekali nih mendengar kabarnya semua sehat tentunya juga saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita yang hari ini hadir dia selalu diberikan kesehatan selalu diberikan uh, kemudahan kelapangan rezeki juga dan tentunya juga iman yang kuat gitu ya dan rumah tangga yang kuat karena yang bahas kita bahas kali ini nih rada dasar judulnya <laughs> rada rada Serem ngomongin rumah tangga apalagi yang uh, kita tahu nih hal-hal uh, ini lagi banyak trending, ya. Banyak hal yang jadi isu, lah, di sosial media, tapi tanpa maksud untuk membicarakan seorang, gitu ya, ataupun membicarakan seseorang. Tapi intinya, hal-hal ini yang terjadi, gitu ya. Hal ini yang ter terjadi. Nah, Alhamdulillah, lebih uh, sudah sehat semuanya. Saya mau lihat, gue nih, antusiasnya dari daerah mana aja. Gini ya boleh silakan chat di kolom komentarnya dari daerah Jakarta kah Bogor kah, atau e, negara di luar Indonesia mungkin ataupun daerah Timur Tengah Barat siapa nih ya Surabaya Jogja Semarang tangsel Alhamdulillah Alhamdulillah senang sekali nih banyak e, silaturahimnya kita semua kalau setiap ketemu di Zoominar Fatherman berbagai macam daerah berbagai macam lokasi bertemu malah terkadang saya pernah dapat kabar ada yang sambil nobar gitu ya sambil nobar jadi ngikutin waktu malamnya waktu istirahatnya kadang ada yang bareng pasangan suami istri ada yang mungkin keluarga ataupun teman-teman di komunitasnya ada yang nonton bareng jadi uh, sangat senang sekali akhirnya ajang pertemuan seperti ini sebulan sekali akhirnya menjadi salah apa ajang sapa setelah rohim dengan teman-teman member dari paderman gitu ya. Alhamdulillah berdamai suara saya jadi terdengar dengan jelas ya karena responnya pada luar biasa eh, hebatnya nih pada responnya kali ini. Nah, ayah bunda semuanya eh, sebelum kita akhirnya lanjut kepada eh, pembahasan kita ataupun hal yang akan kita bahas nih hari ini gitu ya tentang zuminar Fatherman yang diangkat tema kali ini saya mungkin mau tanya-tanya lu sama ayah bunda semuanya di sini ada kan yang pertama kali ikut zuminarnya Fatherman? ada yang sudah baru pertama kali baru banget ikut saya dulu dulu uh, belum pernah nih ikut uh, zuminarnya baru kali ini bisa ikut ada kan oh ada yang ternyata aduh ada yang baru pertama kali ada yang baru ikut Oh ternyata oh, oh banyak juga ternyata ya alhamdulillah gitu ya oh hmm, saya perdana oh terlalu banget karena relate Alhamdulillah, jadi senang nih kita nih Kita bisa buat kegiatan yang insya Allah sesuai dengan kebutuhannya ya bunda semuanya Berarti kebutuhannya bukan karena sudah mengalami fasenya Tapi kebutuhannya lah untuk bagaimana memiliki keilmuan Akhirnya bisa mencegah juga gitu. karena di sub judulnya itu kan ya Solusi gitu ya Ataupun pencegahan gitu ya Perdana Alhamdulillah Banyak nih kayaknya ada sekitar 100 kayak yang ngomong pertama atau perdana ikut kali ini alhamdulillah ya jadi senang sekali bisa ketemu dengan ayah bunda semuanya alhamdulillah mungkin sedikit menjelaskan dari Fatherman, kita alhamdulillah uh, Fat ini sebuah uh, platform mm. atau entitas pergerakan yang kita ingin semangat uh, ataupun mendukung ya mendukung uh, kembalinya fitrah pengasuhan kepada para ayah ya karena kalau kita kondisinya sekarang di Indonesia ini kan jumlahnya ada 300 juta jiwa ayahnya banyak, tapi kalau kita ngomongin tentang kontribusi keayahannya, itu minim, karena akhirnya di Indonesia pun dikatakan sebagai negara ketiga dengan minimnya kontribusi ayah dalam pengasuhan. Jadi ayahnya cuma sekedar label karena punya anak, tapi ayahnya sebagai jabatan itu nggak melekat karena ngejalanin tugasnya juga sebagai seorang sebagai seorang ayah. Alhamdulillah kita hadir, Father Men untuk bagaimana mendukung para ayah semuanya untuk jadi yuk superhero, jadi pahlawan uh, di rumahnya, bukan hanya untuk anak tapi untuk di rumah secara soal, untuk soal untuk pasangan gitu ya. Nah, walaupun ngomongin tentang father ini kok ah, ini mah kayaknya channel pembelajaran ataupun channel uh, sharing yang kayaknya cuma untuk bapak-bapak doang. Enggak, 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 enggak kok. Ini kita untuk semuanya, terbuka untuk semua kalangan yang jomblo sekalipun. Bu yuk mang masuk gitu ya untuk masuk kita belajar di father man. Karena, alhamdulillah juga ternyata antusias uh, audiens kita kebanyakan antusias emak-emak nih ibu-ibu gitu. Apalagi kalau dilihat nih kalau dari kami ngelihat pernah lihat ini ya uh, statistiknya kebanyakan nih orang tua orang tua muda gitu ya di umur 25 sampai 34 tahun. Ya bisa dikatakan kalau mungkin perempuan emak ah, muda gitu ya mama emak si satu anak gitu yang masih umuran 15 lima tahun ke bawah gitu ya ataupun ada yang sedang apa, perempuan tapi yang lagi nyari jodohnya gini. semoga Allah mudahkan untuk pencarian e, jodohnya semoga ada yang segera melamar juga untuk, di, untuk di, perempuan kita gitu. pun laki-laki juga segera dipertemukan oleh jodohnya Alhamdulillah senang sekali jadi itu sedikit gambaran tentang Fatherman tapi intinya bagi ahya bunda semuanya ini platform pembelajaran e, kami mencoba memberikan yang terbaik bagi ayah bunda semuanya sekira sama-sama belajar untuk terbaik untuk bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menjadi orang tua yang terus belajar dan memperbaiki diri yang seperti yang Techland di samping ini ya, saya bukan orang tua sempurna tapi kami adalah orang tua yang terus belajar dan memperbaiki di diri ya ayah bunda semuanya. Nah ayah bunda semuanya ada yang sudah memiliki bukunya Fatherman sudah ada yang punya. Nah, kita mau lihat nih siapa aja yang sudah punya bukunya. satu dua tiga, masya Allah sudah sudah ada yang belum ada yang belum, Oke ada yang belum ada yang sudah gitu ya. Nah ini saya sedikit izin ya. Oh ya sebelumnya mungkin bagi ada yang belum kenal perkenalkan nama saya Adi Saputra Ahlisan. Alhamdulillah kali ini dapat kesempatan untuk memandu zoominar kali ini. Semoga ayah bunda semua sahabat berkenan untuk kita uh, diskusi bareng, ngobrol bareng, dan belajar bareng. Yang insya Allah saya pandu untuk jadi MC kali ini, gitu ya. Nah, ya bunda tadi kita ngomongin masalah buku, ya masalah buku. Sebenarnya di main ini kita secara Uh, apa konsep pembelajaran pengen bahwa ilmu parenting itu nggak ribet gitu karena banyak yang kadang saya dapetin tuh orang tua yang pulang acara parenting bawaannya ngerasa gagal lah, susah nih belajar parenting aduh kasih anak saya anak saya dapat orang tua yang kayak saya gitu ya karena di di apa digambarin data-data yang luar biasa menakutkan gitu ya nah father Manny ini hadir untuk memberikan pembelajaran parenting ataupun ilmu kekeluargaan dengan cara yang ringan malah men menyenangkan. Mungkin siapa sih ini yang sudah pernah baca buku Father Man 1? Itu kan isinya menyenangkan ya, menghibur. Jokes-jokesnya Ustadz Benri itu keren banget gitu ya. Sehingga akhirnya kita ngerasa, nggak ngerasa digurui banget. Tapi kita ngerasa diajak ngobrol, diajak untuk paham, diajak untuk masuk dalam lingkup pemikiran beliau. Dan akhirnya kita, oh terhibur juga. Dan akhirnya ngerti apa nih yang bisa saya ambil ilmunya. Dan akhirnya bisa dipraktekin untuk dalam pengasuhan anak-anak kita. Gitu. kan itu salah satu uh, yang menjadi Uh, apa ya produk-produk uh, kami atau penulisan kami pun seperti itu ringan, simple dan tentunya menyenangkan ya menyenangkan atau menghibur lah jadi nggak nggak nakut nakutin gitu ya ikut parenting. Nah mungkin saya mau sedikit nih kepada ayah bunda semuanya uh, tentang buku kami yang alhamdulillah sudah launch. Nah, biasanya suka ada yang nanya alhamdulillah kita ada enam buku. Tapi kadang suka ada suka bingung baca buku yang mana dulu ya gitu untuk tentang memahami dari uh, agar jadi bekal saya ini untuk parenting gitu ya Nah ataupun tentang ilmu kekeluargaan nah ini kami ngasih rekomendasi untuk Ayah Bunda semuanya baca buku Father Man dari mana dulu ya Nah kami menyarankan pertama ada Fatherman. Man dua Father Man ini ngomongin suara hati ibu untuk Ayah jadi sebelum menjadi Ayah sebelum jadi Ayah untuk anak hubungan anaknya kita minta Ayah perbaiki dulu yuk hubungan antara uh, dengan pasangannya nah ini juga relate banget untuk ibu juga akhirnya juga pamoh ternyata ini bukunya uh, ngegambarin juga nih untuk bagaimana pandangan seorang ayah juga karena di bab terakhirnya itu ada gomongan juga suara hati ayah untuk ibu gitu ya ini menarik jadi sebelum akhirnya ngomongin anak yang baik ngomongin pasangan yang baik dulu jadi relasi antara suami istri dengan baik apalagi tema yang kita bahas ini kan tentang relasi nih ya kita ngomongin tentang relasinya suami istrinya dulu atau ayah bundanya dulu nah yang kedua baru bisa nih ngomongin tentang man satu yaitu ngomongin tentang ayah yang dirindukan. Ini memang relasi antara ayah dan anak. Gitu ya. Hak hak anak apa sih kebutuhan anak atas ayah gimana sih? Nah itu bisa dibaca. Bisa langsung saya itu ke anakologi. Ini bukunya Ayah Irwan. Ini buku praktis sih, buku praktis yang banyak checklistnya, banyak petunjuknya, banyak pedomannya. Gimana caranya? Yuk kita tahu dan paham roadmap pengasuhan untuk anak umur 0 sampai 11 tahun dibantu checklistnya dan segala halnya. Dan buku Uh, yang bisa kami uh, selanjutnya bisa buku Parent Time ini buku Kak kahilman tentang memaksimalkan tujuh tahun pertama gitu ya pengasuhan anak tujuh tahun per pertama. Nah ini buku-buku kami ada juga buku dua buku yang lainnya yaitu ada tentang ber uh, mendampingi anak berpuasa sama yang satu lagi ada buku buku saku. Nah tapi ini biasanya buku yang bestseller kami ya bagi ayah bunda semuanya yang belum punya bukunya silahkan uh, dipesan aja di bit.ly bit.ly Uh, slash buku Fatherman nanti insyaallah uh, linknya juga akan kami share di kolom kolom chat jadi kalau bagi yang punya segera sikat segera manfaatkan uh, kesempatan ini ya untuk dapatin buku-buku Fatherman Alhamdulillah semuanya lagi ready stock nih jadi siap kirim bagi ayah Bunda semuanya yang pengen makin kuat lagi pembelajaran ilmu ilmu parentingnya oke okay. nah itu mungkin sedikit gambaran tentang produk kami dari Fatherman senang sekali bisa berbagi pada ayah Bunda semuanya uh, apa yang telah kami buat semoga bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Nah kita masuk ke acara pada kali ini. Alhamdulillah Ustadz Bendri sama Ayah Irwan yang insya Allah akan jadi fasilitator kita kali ini. Kita akan bahas tentang selingkuh itu candu. Ya, ini saya tadi nyari-nyari bingung apa ya saya bisa ngomongin awal karena lumayan ini juga gitu ya ngomongin ini bahan pembelajaran untuk saya juga karena kan sebagai ilmu apa rumah tangga yang baru juga saya gitu banyak-banyak belajar nih kadang harus apa, me membentengin diri gitu ya dengan jeratan-jeratan setan gitu ya untuk yang selingkuh segala halnya gitu ya untuk atau ajakan-ajakan yang kuat banget gitu ya Nah kita hari ini intinya niatnya luruskan diri semuanya untuk belajar bukan untuk saling menyalahkan pasangan ataupun menyalahkan, apa saling menyalahkan orang lain tapi kita hari ini yuk kita perbaik niatnya untuk memperbaiki diri untuk sama-sama belajar nah, Alhamdulillah dibantu oleh pastor kita ada Ustadz Bendri sama Ayah Irwan lagi sebelum kita ke Uh, mempersilahkan untuk uh, apa menyampaikan materinya mungkin siapa dulu ada Ustaz Bendy Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah. Kang Adi Alhamdulillah sehat Ustaz Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ada Ustaz Bendy juga dan di sini juga ada Ayah Irwan Naldi Assalamualaikum Irwan Waalaikumsalam Wa Cek suara Wa saya Alhamdulillah Terdengar semua suara dengan baik. Ini sudah siap semua untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Kita hari ini ngebahas tentang selingkuh itu candu. Nah, yang pertama insya Allah dari Ustaz Bini. ya Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Oke, Allah. Allah. Alhamdulillah. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Ustaz. Masya Allah, masya Allah, Makasih, Kak Adi, Ayirwan. Ya, saya suka duluan ya, Ayirwan ya. Ayirwan nyantai banget ya hari malam ini ya. Selalu aja saya

Rabisroh li sadri amri qawli wa Bapak Ibu Ayah Bunda calon ayah bunda yang mulakan Allah malam ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir di acara webinar yang diadakan free gratis saya meminta kepada panitia karena situasi hari ini sangat genting menurut saya karena banyaknya laporan mengenai masalah apa, apa masalah rumah tangga yang hari ini sedemikian hangat banyak juga publik seleb yang juga mengalami seleb apa publik figur yang mengalaminya dan juga berdampak di masyarakat maka saya minta waktu itu mengusulkan adanya tema ini sekedar untuk kita bukan membicarakan kasus tapi kita berbicara untuk bagaimana supaya masalah ini bisa kita bisa aware bersama bagi kita dan tentu orang sekitar kita. Karena ini sesuatu yang sangat urgen bagi saya, maka saya minta ini tidak perlu berbayar, free, karena ini informasi untuk bisa share. Karena itu, mungkin ayah bunda yang hari ini eh, sudah mendapatkan link ini, saya minta boleh di-share, masih ada kesempatan untuk men-share ke grup-grup WA, atau ke orang-orang yang mungkin apa eh, perlu mendapatkan informasi hari ini. Jadi boleh diizinkan untuk share supaya bisa lebih karena kapasitasnya lumayan banyak hari ini sampai ribuan bahkan 3000. Ribu. Sementara yang daftar itu sekitar 3000. Jadi eh, ayah bunda boleh share untuk bisa kita bahas mengenai masalah ini supaya banyak sekali nanti kemanfaatan yang diperoleh ya. Jadi dari eh, materi hari ini dan tentu di kesempatan di malam hari ini ya saya izin untuk berbagi slide dulu yang akan disampaikan e, yaitu kita akan berbicara masalah mengenai perselingkuhan ini bermula dari hal yang sangat basic ya e, yaitu bagaimana kita memahami pernikahan ini bukan sekedar kenikmatan yang dilegalkan ya e, bahwa sebagian orang menganggap bahwa karena ini pernikahan itu banyak yang menjadikan sebuah obsesi dalam hidup karena memang di sana ada kenikmatan yang kita rasakan, ya, bahwa kita menganggap ada nikmat yang kita rasakan pada saat menikah, sehingga itu menjadi obsesi. Sehingga yang kita fokuskan adalah kepada kenikmatannya, lupa bahwa dalam pernikahan itu ada sebuah amanah yang ini menentukan bagaimana seseorang nanti nasibnya di akhirat. Jadi, urusan pernikahan ini jangan urusan main-main, karena dia akan menentukan bagaimana seseorang nanti posisinya di akhirat, dimuliakan oleh Allah, atau dihinakan oleh Allah. Karena itulah, next di antara yang kita pahami, bagaimana pernikahan ini sejatinya adalah perjanjian yang bukan sembarang janji, karena hakikatnya janji di dalam Islam saja memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Ya, karena Al-Quran adalah uh, maaf, ya Islam adalah agama yang benar-benar menekankan kepada janji. Karena ciri orang bermu, orang beriman adalah menepati janji dalam Surah Al-Maidah. Allah katakan, "Ya, ayolah dina'a manu aufu bil ukud Hai orang, orang beriman, ya setialah kepada janji-janjimu, jadi akad, ya jamanya ukud, dalam Surah Al-Maidah satu." meminta kita setia kepada janji. Artinya keimanan itu identik dengan kesetiaan kepada janji secara umum. Bukan hanya dalam urusan pernikahan. ya Bahwa ketika seseorang berjanji misalnya untuk membayar hutang, wajib. ya Berjanji untuk membayar, misalnya menyelesaikan tugas, wajib ditunaikan. Kalau enggak, label munafik masuk ke dalamnya dan itu termasuk kategori berdosa. Kalau janji secara umum saja itu dikategorikan dan keimanan, maka pernikahan memiliki posisi yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena dia bukan sembarang janji. Pernikahan ini bahkan disebutkan ketika seorang laki-laki mengucapkan kalimat saya terima nikahnya, maka istana Allah itu bergetar, arsy Allah berguncang menunjukkan betapa dahsyatnya dari pernikahan ini sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai misa kongolido Wa kaifa wa qad ba'dukum wa minkum Ya dijelaskan dalam surat An-Nisa 21, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari, dari kamu misa konqolilo, yaitu perjanjian yang kuat, alias perjanjian yang kuat ini adalah kalimat yang disematkan kepada pernikahan. Jadi dan hal, hal ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi salah satu pondasi kita dalam memainkan menikah Next ya. Tapi ternyata pernikahan itu sejatinya bu, apa maaf misa ghalidho yang kita sebut di dalam surat An-Nisa 21 ini ternyata memiliki juga ya penyebutan yang berbeda di ayat yang lain yang memiliki sebuah pemaknaan yang sangat istimewa di mana Allah menyebutnya dalam surat Al-Azab ayat 7 ternyata misa ghalidho juga disematkan kepada perjanjian antara nabi dengan Allah Ya, wa misa kata wa Ya kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat ya. Wa iz aqadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa minuhi wa Ibrahim wa wa Musa wa Isa ibni Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu yaitu Muhammad yaitu dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang Kokoh perjanjian teguh sama disebut Misracon Golido. Ternyata, selain nikah, Al-Quran juga menyebut pernikahan perjanjian antara Nabi dengan Allah dengan perjanjian Misracon next Selain itu, juga Allah juga menyebut perjanjian antara dirinya Allah dengan Bani Israel, juga dengan perjanjian yang kokoh. Ya disebutkan surah An-Nisa ayat 154 ya Allah mengatakan wa akhadna minhum dan kami mengambil dari mereka yaitu Bani Israel dengan perjanjian yang kokoh. Jadi ada kalimat yang dalam Quran disebutkan yaitu antara suami dan istri, yang berikutnya antara ya seorang adalah hal ini antara Eh, antara eh, nabi dengan Allah, dan yang juga yang terakhir adalah antara eh, Bani Israel dengan Allah. Ini adalah salah satu hal yang harusnya menjadi salah satu pelajaran buat kita. ya Maka itu, apa apa yang harus kita pahami? Ya, mengapa sampai pernikahan itu disandingkan dengan perjanjian antara nabi dengan Allah dan antara eh, Bani Israel dengan Allah? Ternyata. Al-Qur'an memberikan sebuah sebuah pemahaman pada kita ketika Allah menyebut perjanjian antara nabi dengan Allah itu adalah perjanjian yang ditepati karena nabi tidak pernah berkhianat. Ya, nabi tidak pernah berkhianat terhadap janjinya. Ya, dan itu adalah kita lihat bagaimana nabi ketika sudah men, apa, memiliki sifat amanah, nabi tidak mungkin diming-imingi tiba-tiba berubah nabi tiba-tiba berubah keinginannya berubah tugasnya kemudian melenceng tidak pernah atau misalnya Ketika eh, Nabi dipaksa pun rela mati, bahkan Nabi Yahya rela, si, eh, akhirnya dibunuh karena mempertahankan prinsip dari Raja yang hendak merusak syariat agama Allah di zamannya. Artinya Nabi itu komitmen terhadap janjinya dengan Allah. Sementara ketika Allah jemputkan surah An-Nisa 154, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, Allah ingin menegaskan bahwa inilah perjanjian antara, eh, antara Bani Israel dengan Allah, di mana perjanjian itu memberi sebuah isyarat bahwa mereka adalah pengkhianat terhadap janji. Karakter Bani Israel dari Saudi adalah pengkhianat mereka mudah sekali mengkhianati apa yang sejatinya telah ditetapkan oleh Allah sehingga mengakal-ngakalin dalil dilarang mancing dari Sabtu dialahnya pasang hari Jumat mereka yakin akan datang Nabi akhir zaman berbondong-bondong mendatangi Madinah dan Khaibar. tapi begitu nabinya bukan kalangan mereka maka mereka membenci dan memeranginya itulah karakter Yahudi yang disebut sebagai pengkhianat janji nah apa hubungannya dengan nikah nah disinilah kita mendapatkan sebuah pemaknaan baru bahwa pernikahan itu memberikan sebuah pemanaan setidaknya kita mendapatkan gambaran bahwa jika seseorang dalam pernikahannya terikat dengan kalimat misakon gelidoknya, dia setia, tidak mengkhianati, menjaga perasaan pasangannya, komitmen di saat senang, di saat susah, dia tetap berusaha untuk menjaga amanah dan hak-hak pasangannya, maka lelaki atau siapapun yang menjalankan ikatan ini, mereka akan dimuliakan layaknya nabi. Akan dimuliakan layaknya nabi. Jadi akan mulia layaknya nabi. Sebaliknya, siapa-siapa yang dalam hal ini dia mengkhianati pernikahan Kemudian, dia dalam hal ini melakukan hal yang menyakiti pasangannya, padahal dia amanah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an maka dia akan terlaknat laksana Yahudi. Jadi kita mendapatkan gambaran di situ. Jika engkau memuliakan pasanganmu, maka engkau akan dimuliakan oleh Nabi. Makanya bagi setiap laki-laki yang memuliakan keluarganya, dia sebut laki yang terbaik seperti Nabi. Khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kamu paling baik sama keluargamu dan saya paling baik sama keluarga saya. Tetapi siapa yang mengkhianati pernikahannya, dia baru menikah, sudah tepek sama banyak wanita, kalau di sana laki-laki, laki atau wanita dia kembali kepada mantannya maka dia terlaknat laksana Yahudi karena itulah pengkhianat dalam urusan pernikahan dia akan dihinakan dan ketika dia setia dalam kondisi perasaannya mungkin mungkin naik dan turun cinta kadang kuat kadang melemah maka dia akan menjadi sosok yang istimewa dan itulah wanita atau laki-laki terbaik dalam Islam karena itu ketika seorang menikah dari farm konsekuensinya ya konsekuensinya itu adalah di antaranya adalah bagaimana menjalankan amanah pernikahan ini setidaknya dua hal dalam pernikahan tersebut bukan sekedar menikmati manisnya ya nikmatnya pernikahan tapi juga berusaha untuk menjalankan konsisten sebagai dua hal yang akan dihisap. Satu sebagai pasutri, yang kedua sebagai orang tua. Jadi ketika seorang menikah, ingat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Bagaimana dia menjadi sosok yang laki-laki itu dalam hadis sebutkan fi alihi, seorang laki kepala bagi keluarganya, maka dia akan dihisap pelakuannya ada keluarganya. Wal mar'atu raiyatun fi dan wanita juga di apa sebagai pemimpin keluarganya Dia pun di akhirat dihisap Karena itu ini menjadi perhatian buat para orang tua, buat para siapapun bahwa menghisap yang akan diterima adalah sebagai pasutri dan sebagai orang tua. Next. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah dalam pernikahan ternyata kita akan dapati ketika Akhirnya cinta yang selama ini dibangun, komitmen itu sebagai hal yang kita inginkan, ya, sebagai pernikahan, itu sangat dipengaruhi oleh perasaan. Sehingga yang muncul adalah munculnya, akhirnya banyak di antara, di antara pasangan yang lama-lama akhirnya perasaan-perasaan itu menjadi kandas. Disebabkan apa? Perasaan yang kandas, cinta yang tidak lagi bersemi, bahkan cenderung, ya, tidak lagi terasa, bahkan hambar ternyata akan mempengaruhi hubungan dan pernikahan dan itu disebabkan oleh apa? Bukan karena komunikasi, bukan karena ekonomi, tapi Nabi sudah memberi isyarat dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, juga dalam riwayat Imam Ahmad, ma tawadda ifnani fafuriqo bainahuma illa bidhambin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai kemudian Allah pisahkan kecuali karena dosa salah satunya. Jadi apa yang membuat cinta itu hilang yang dulunya membara di awal, awal nikah tapi tiba-tiba dalam hal ini terasa tidak ada lagi rasanya mungkin ada dosa yang menjadi penghalangnya dan itu yang tidak disadari. Karena itu dalam hal inilah kita belajar dari apa yang terjadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, yeah, next. Ya di mana Nabi Allah Adam A.S. perahara rumah tangganya sehingga terpisah dari yang namanya pasangannya. Kita tahu Nabi Adam mesra bersama dengan Hawa di Surga, tapi Allah marah dan karena pelanggaran yang dilakukannya, maka mereka pun terpisah. min jamiah, keluarlah kamu bersama-sama dan disebutkan para ulama mereka bukan hanya dikeluarkan di Surga, tapi terpisah. Berdalam waktu yang lumayan lama, 40 tahun, Adam diceritakan berada di wilayah sekitar India, sementara Hawa di Arafah. Mereka terpisah dalam jarak dan waktu yang sangat panjang. Dalam hal ini, prahara itu muncul disebutkan para ulama ada dua kesalahan fatal yang ini menjadi pelajaran agar kita tidak membuat rumah tangga kita rusak yang pertama adalah salah gaul disebut salah gaul karena Adam membuka komunikasi kepada iblis yang jelas-jelas sudah menjadi, tetapkan menjadi musuhnya tapi Adam terperangkap karena terpesona dengan kalimat maut iblis karena iblis memposisikan diri sebagai kawan bahkan sebagai penasehat yang baik ya kata mereka kan apa inna kunna lakuna lakuma minan nasihin sesungguhnya kata iblis aku tuh kepada kalian itu cuman jadi penasehat setia saja gitu jadi kalimat ini yang kadang-kadang masuk nah diantara di antara yang kita kadang tidak sadari dalam berumah tangga pergaulan itu akan memberikan dalam hal ini Ya, bagaimana dalam hal ini hubungan dalam rumah tangga. Kadang kita ingin membawa rumah tangga pada kebaikan, tapi kita tidak bisa melepas dalam hal ini cycle kita yang lama, yang kadang-kadang itu sudah kita tahu track recordnya. Cycle kita adalah orang yang buruk ahlaknya, yang biasanya tukang kawin cerai, bahkan mereka pengkhianat terhadap pernikahan, suka ngomongin orang lain ketika kita tetap berada dalam komunitas tersebut dalam, dalam rangka menjaga ukhuwah dan ukhuwah yang seperti ini tidak dibenarkan oleh syariat maka itu awal dari rusaknya dalam hal ini rumah tangga dan itulah yang disebut prahara pertama yaitu disebut salah gaul dan itu kita belajar bahwa salah gaul ini juga menjadi salah satu akibat munculnya ya prahara dalam rumah tangga yang kedua salah makan ya karena itu yang menyebabkan seseorang itu dalam hal ini masuknya setan untuk merusak hubungan yang membuat mereka dalam hal ini yang mengkhianati pernikahan juga dipengaruhi dengan apa yang masuk dalam tubuh karena setan umpang ketika saya masuknya makanan dalam tubuh adalah zat atau dari sesuatu yang haram maka setan akan mengiming-imingi dengga dia mengkhianati pernikahan dan melakukan hal terlarang sehingga tidaklah seseorang itu melakukan pengkhianatan cinta kecuali karena dua sebab ini ya perselingkuhan itu bisa jadi didorong dari dua hal yang utama seperti hal ini walaupun kita tahu bahwa ya contohnya Nabi Adam bukan contoh yang kita sebut sebagai perselingkuhan walia IX, Nabi Adam tidak melakukan itu tapi kita maksudkan biasanya secara umum kondisi gonjang-ganjing dalam rumah tangga baik itu perselingkuhan atau konflik berantem atau tidak nyamannya itu karena dua hal. Pertama, cycle yang buruk diantaranya suami istri tidak saling menjaga ketika berumah tangga untuk bagaimana menjaga cyclenya. Yang kedua adalah mereka tidak menjaga apa yang masuk dalam perut mereka sehingga itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Ini bahasan secara umum yang harus dipahami oleh sebagian besar kita. Next. Nah, sekarang kita bahas tentang selingkuh yang tadi sudah kita bahas sebagai bentuk pengkhianatan terhadap janji. Kenapa? Karena memang Ketika seorang sudah menikah dia sudah harus memahami bahwa janjinya dia kepada pasangan itu bukan sekedar di depan wali karena sejatinya itu sudah disaksikan oleh penduduk langit bahkan Allah yang menjadi saksinya dan hal inilah yang harus jadi pengingat bagi setiap laki-laki yang mengucapkan kalimat dan juga bagi seorang perempuan yang terikat dengan kalimat tersebut. Yang jadi masalah adalah mengapa seseorang itu setelah nikah melakukan pengkhianatan? Yang pertama, sejak awal nikah kita sudah melakukan ya dalam ini seleksi pasangan dengan cara yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena sejak awal kita terpesona dengan pasangan karena bukan yang membuat mereka bisa kokoh dalam pernikahan. Apa maksudnya? Kita terpesona dengan pasangan karena penampilannya, karena kekayaannya. Sementara dalam hal ini, dia tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap apa? Terhadap yang namanya eh, pengawasan yang jelas dari Allah sehingga apa yang terjadi ketika seorang terpesona dan harta, kekayaan yang membuat mereka konsisten terhadap apa yang disebutkan dalam ikatan pernikahan, yaitu adalah pahaman mereka terhadap agama dengan benar. Kalau dia paham agama dengan benar, maka dia tidak melakukan apa yang sejatinya dilarang oleh agama dan itu adalah kenapa para ulama mengingatkan bahwa siapa yang setia terhadap robnya maka dia akan setia untuk memuliakan pasangannya next ya dan ini diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak bagaimana ketika dia menceritakan kisah seorang laki-laki yang pada saat dia awal menikah dia mendatangi salah satu syekh yang dia yakin syekh ini punya seorang putri yang solehah. Maka dia mengatakan, ya Syekh, izinkan saya menikahi putrimu yang kudengar putrimu seorang wanita soleha karena dididik oleh seorang ayah dan ibu yang mulia gitu dan syekh ini pun bertanya kamu sudah melihat belum putriku maka lelaki ini mengatakan saya belum pernah melihat putri, putrimu tapi saya yakin wanita yang akan nikahi adalah wanita yang baik maka Syekh ini pun mengatakan, ya sudah kalau gitu bagaimana? Apakah kau ingin lakukan? Ya, saya ingin segera melakukan akad. Jadi langsunglah terjadi akad meskipun si lelaki ini kata saya, ada ada Abdullah bin Marok belum melihat apa sejatinya wanita yang dia ingin nikahi hanya dia tahu dia putri dari syekh yang mulia gitu ya terjadilah akad karena memang akad itu ikatan antara dua orang laki-laki jadi tak walaupun perempuannya tak hadir syah selagi ada walinya nya ada si mempelai pria dan ada ijab dan kobu dan adanya mahar ya akhirnya sah maka setelah terjadi akad ada saksi juga maka hari itu juga si syekh mengatakan pada laki-laki e, tadi untuk mendatangi kamar yang di situ sudah ada istrinya yaitu adalah Eh, anak dari Syekh tersebut, maka dia pun mengetuk pintu kamar tersebut. Singkatnya, kata Abdul Barok, saat dia mendatangi kamar tersebut, ada seorang wanita yang duduk di pinggiran Putri Syekh tadi yang membelakanginya, memunggunginya. Sampai akhirnya, ketika dia mendatanginya, ternyata dia pelan-pelan ucapkan salam assalamualaikum dijawab waalaikumsalam dan akhirnya wanita tersebut pun mem memandanginya apa mem, mem apa membalikan wajahnya ya apa membalikan punggungnya dan memperlihatkan wajahnya dan sontak lelaki ini ya istighfar ya dia baru sadar wanita ini ternyata punya cacat di wajahnya tapi dia pun mencoba untuk mengucapkan sebuah kalimat dan akhirnya dia pun mencumbu wanita tersebut dan pernikahan pun berjalan hingga bertahun-tahun lamanya. Singkatnya 25 tahun setelah pernikahan itu, wanita ini dalam keadaan sakit yang parah dan dia saat sakit memanggil suaminya. Dan dia meminta suaminya sebuah kalimat. Apa kata dia? Wahai suamiku, aku ingin kau memenuhi keinginanku di saat aku khawatir jika Allah memanggil nyawaku lebih dulu dibandingkan kamu. Maka suami bertanya, apa yang ingin kau inginkan, wahai istriku? Aku ingin kau berjujur padaku dan aku terima apapun kalimatmu. Apa kata wali laki ini, sila apa yang ingin kau inginkan, istriku? Maka e, istrinya menjawab mengatakan, Ketahuilah suamiku, malam pertama saat engkau mendatangiku, aku tahu wajahmu kecewa melihat diriku yang tak seperti yang kau bayangkan. Aku memiliki cacat di muka, dan aku tidak semenarik yang kau inginkan, tetapi yang jadi pertanyaanku, engkau tetap berusaha tersenyum, memperlakukan aku dengan baik. Engkau tidak mengkhianati, mengkhianatiku menyakiti aku. Bahkan engkau pun tidak terfikir untuk menikah dengan wanita lain. Apa yang membuat engkau melakukan ini? Apa yang membuat engkau bertahan dengan hal ini? Maka, lelaki soleh ini menjawab, "Wahai oh, istriku, ketahuilah, saat pertama kali aku menikahimu, aku bukan berjanji kepada ayahmu, tapi berjanji kepada Tuhanku." sebagaimana kuatnya ikatan janjiku kepada Tuhanku, maka semakin kuat juga perasaanku untuk memuliakan dirimu. Karena aku tahu engkau adalah amanah yang harus kujaga. Sekiranya pun aku ingin menikah lagi, aku takut engkau malah makin terpuruk karena merasa minder dengan wajahmu. Maka ku tahan supaya engkau tetap merasa nyaman denganku. Dan engkau orang yang selalu mengingatkan aku kepada Tuhanku sehingga semakin aku mengingat Tuhanku semakin aku berusaha untuk memuliakan dirimu. Di sinilah para ulama mengatakan setia ter, apa, lelaki yang setia terhadap Tuhannya maka dia akan setia untuk memuliakan pasangannya. Makanya semakin setia terhadap pasangan, semakin eh, setia terhadap Allah, semakin setia terhadap pasangan. Maka siapa siapa yang sudah mengkhianati Allah, sudah melakukan dosa dalam hal ini bentuk riba dan sebagainya sangat mudah mengkhianati pasangannya. Nah, yang jadi masalah adalah kita sering membenturkan antara lelaki yang poligami dengan apa yang disebut pengkhianatan. Ini juga harus diluruskan walaupun dalam prakteknya banyak orang-orang yang berlindung di balik poligami yang sebenarnya adalah pengkhianat. Dia sudah melakukan apa yang sejatinya haram di sebelum dia melakukan poligami, biasanya kegap duluan dia langsung dalam hal ini Ya menuju, menyetujui poligami dan itulah sejatinya yang merusak syariat poligami. Padahal poligami adalah syariat sama seperti nikah baik baik nikah di awal maupun nikah yang kedua maupun tiga atau yang keempat sejatinya syariat mengatur prosesnya tidak seperti yang selama ini dibayangkan ngechat wanita duluan mengatakan cinta bersayang sayang sayangan di awal saja seorang jomblo melakukan ini sudah terlarang karena itu bagian dari mendekati zina seperti itu juga lelaki yang sudah menikah kemudian dia mencet lawan jenisnya mengatakan cinta melakukan hal-hal yang terlarang maka Kemuliaan syariat poligami menjadi rusak karena proses yang salah. Disinilah akhirnya orang jadi antipati proses poligami. Akhirnya dianggap sebagai pelegalan terhadap perselingkuhan dan inilah awal buruk dari citra bagaimana rusaknya syariat ini di mata orang-orang yang hanya memuaskan syahwat. Karena itulah, mengapa saya sering kali, ketika ada serang laki-laki yang sudah berkali-kali selingkuh, kemudian dia bilang, "Ustadz, kalau anak poligami aja gimana? Justru penyakit antum itulah masalahnya. Antum tidak bisa mengontrol syahwat. Belajarlah untuk mengontrol syahwat, barulah untuk itulah." Poligami dijalankan, kenapa? Kalau gara-gara ini antum poligami, maka betapa banyak syariat poligami rusak, gara-gara pelakunya kayak antum sehingga orang jadi antipati. Jadi, kita harus bedakan antara orang yang sejatinya menegakkan syariat sama yang sebenarnya, hanya mencari embel-embel untuk melegalisasi ya syahwatnya yang tidak terkontrol dan dia mencari pembenaran dalam hal ini wali azubillah karena itulah mengapa sembuhkan dulu apa yang menjadi problem masalahnya jika seseorang punya problem dalam hal ini kontrol diri tak bisa mengendalikan syahwatnya sembuhkan itu dulu barulah bisa poligami menjadi sesuatu yang mulia kenapa karena dilakukan dalam proses yang benar tidak ada pengkhianatan di situ karena dia memulai dengan yang baik-baik terhadap istrinya karena kita tahu menikah lagi itu katakanlah sunnah tapi mempertahankan rumah tangga dari kerusakan itu adalah wajib Jangan dahulukannya sunnah untuk tinggalkannya wajib. Jangan niatnya menyelamatkan janda, malah menciptakan janda baru. Ini sudah sering disampaikan oleh para ustadz, karena banyak seseorang yang semangat betul untuk menyelamatkan janda, tapi dia lupa bahwa ada janda dan baru dan anak anak-anak yang harus dikorbankan. Waliyah ya Karena itu, perselingkuhan yang selama ini sering terjadi baik baik laki ya, terutama di pihak laki-laki jangan sampai dimanipulasi dengan kalimat poligami ya keluhuran poligami menjadi rusak karena orang-orang yang tidak bisa mengontrol syahwatnya bahkan sudah melakukan dalam hal ini perzinahan sebelumnya wali azubillah sembuhkan diri dari hal-hal yang haram perbaikilah dan bertobatlah itu yang esensi next ya apa yang menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan? Ini pembahasan yang lumayan panjang, tapi dari beberapa kajian kami simpulkan. Dah. Pertama adalah lemah, lemah iman. Lemah iman di sini terkait dengan memang setan mampu membuat seseorang lupa terhadap komitmennya. Makanya ketika seorang melakukan kemaksiatan, apapun bentuknya maupun perselingkuhan, tidaklah itu terjadi karena iman yang lemah. Karena iman yang kokoh akan membuat seseorang aware terhadap apa yang sejatinya menjadi tanggung jawabnya terhadap uh, urusan akhiratnya. Next. Yang kedua adalah hak dasar yang tak terpenuhi ya, baik ya dalam hal ini seringkali Seseorang melakukan perselingkuhan di ketika imannya lemah dan dia tidak dia tidak bisa mengontrol hak dasarnya dan itu yang hari ini hadir banyak seorang suami yang tidak punya hak makanya ini jadi pelajaran mengapa seorang masing-masing eh, harus menjaga suami harus menjaga supaya istrinya tidak selingkuh dengan memenuhi hak dasarnya. Apa hak dasar perempuan? Yaitu dipahami, dihargai, dicintai, aman, dan bernilai. Seorang istri juga belajar untuk menjaga supaya suaminya tidak melakukan perselingkuhan dengan memenuhi hak dasarnya. Apa hak dasarnya? Ada tiga, sex, pride, and freedom. Seks adalah kebutuhan naluri laki-laki, makanya pelayanan dia ranjang, semaksimal mungkin jangan sampai seorang wanita meremehkannya. Yang kedua adalah pride. Seorang wanita harus menjaga harga dirinya seorang laki-laki supaya jangan sampai tergores. Jangan menasihati laki-laki di muka umum. Apalagi mempermalukannya depan orang. Ya, sering-sering minta izin, minta pendapat. Ya, jangan cuma minta pendapatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana seorang laki-laki, seorang wanita juga jangan membuat laki-laki seolah olah tidak punya eh, apa kebebasan berikan hak dia untuk memutuskan tidak diteror setiap pergi kemana sehingga laki-laki dari balik kata freedom ini dia merasa dirinya mendapatkan trust dari istrinya dan itu adalah sesuatu yang bernilai nah itu juga salah satu yang harus dipenuhi next kemudian juga hubungan apa atau percabangan selingkuh adalah hubungan Pak Sutri yang aneh dan ini salah satu yang kadang-kadang tidak sadari di antaranya hubungan aneh itu ketika sudah mulai banyak rahasia kaku monoton formal ya seringkali kita tidak lagi menjadi sahabat yang membuat hubungan pernikahan itu kadang omongan kita itu terlalu formal kadang banyak menyimpan rahasia makanya saya kalau ditanya Ustadz memangnya boleh hukum apa hukumnya istri melihat handphone suami? Saya tanya balik. Terus kalau istri melihat handphone suami, apa masalahnya gitu ya? Hal yang menjadi masalah ketika istri melihat handphone suami dan suami merasa itu adalah itu privasi dan sebagainya, maka ada problem yang nggak disadari. Berarti menganggap istri adalah orang yang tidak dekat dengan dia sampai urusan itu nggak perlu diketahui. Saya memaklumi seorang istri tidak bisa melihat bersuami atas dua hal. Yang pertama, kalau suami yang gota intelijen ini teringat, eh, apa mungkin terkena ya, kena sumpah negara? Yang kedua kalau memang suaminya sudah declare dia poligami, kenapa dia harus menjaga supaya handphone tidak dilihat istrinya? Karena dia punya istri lain yang juga harus dijaga supaya pembicaraan dengan istri lain tidak ketahui istri yang lainnya. Ini boleh sah-sah saja. Tapi kalau dia bukan pelaku poligami, bukan anggota intel, tapi dia takut handphonenya dilihat, something. Karena fakta di lapangan menyebutkan selingkuh kadang bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Waspadalah kalau kita sudah merasa sembunyi-sembunyi, khawatir dilihat, bahkan passwordnya kita rusak. Karena itu jujurlah bahwa rumah tangga kita memang sedang bermasalah, sedang mengalami kondisi yang tidaklah baik-baik saja. Karena sejatinya puncak dari hubungan suami istri itu adalah sudah merasakan yang namanya tidak ada barrier ya yaitu sudah menjadi hal yang lumrah ketika kadang-kadang ya aib-aib sudah diketahui rahasia password nggak perlu lagi disembunyikan kenapa karena dia adalah pakaian bagi mereka pakaian bagi kita dan mereka ada pakaian bagi kita itulah next saya percepat karena Ayah juga harus menyampaikan. Berikutnya juga pergaulan yang salah tadi sudah sampaikan cycle itu juga mempengaruhi makanya waspadalah dengan pergaulan yang hanya membicarakan syahwat walaupun atas nama hijrah. Saya itu kadang-kadang agak menyesalkan kalau majelis-majelis ilmu ya yang harusnya meng mengingatkan kepada syariat justru tanpa sadar memuaskan syahwat atas nama syari atas nama syariah misalnya adalah pembicaranya seputar adalah Uh, udah uh, ente nambah istri nambah istri padahal pembicaraan nambah istri nah itu hanya membuat seorang hanya mikir hidupnya seputar syahwat padahal tabiat agama melatih orang untuk bersikap cukup sehingga ketika orang justru dilatih untuk selalu nambah sama seperti dia dilatih asahnya untuk syafatnya tidak akan pernah puas Apalagi kalau kampanye pro, pro poligami itu kayak kompen yang sedemikian masifnya seolah-olah mengatakan ini sunnah. Tidak seperti itu. Dalam syariat poligami itu kembali ke hukum asal yaitu adalah mubah. Dan jangan dipaksakan untuk kepada setiap orang. Ya duren itu enak. Tapi kalau dipromokan kepada semua orang. Sementara ada orang yang kena punya apa stroke ya atau mungkin dia orang yang diabetes atau dia adalah darah tinggi bisa masalah kita nggak tahu bahwa di antara orang-orang ya yang dipromokan poligami adalah yang kasar sama istrinya dia orang yang terbiasa mengeret istrinya dia senang kawin, tapi nggak pernah menafkahi. Tapi kita promokan aja, betapa banyak zolimnya. Makanya, Imam Ahmad bin Qais sangat jelas dan tegas ya, mengatakan kalau dalam majelisnya ada orang-orang yang membicarakan urusan perempuan atas nama poligami, atau apapun diusir. Jangan ibu majalisan nisa wanizeki toam kata dia jauhilah majelis kami dari ngomongin perempuan dan ngomongin makanan gitu ya karena bukan itu syariat agama diturunkan untuk memuaskan syahwat sehingga seolah-olah harus dipuasin terus-terusan. Berlatihlah untuk mengontrol syahwat selagi di dunia. Karena syahwat itu kita akan puaskan nanti di surga. Bukan untuk di dunia. Karena itu yang paling penting. Nah yang kelima, foto penjabat selingkuh adalah menyepelekan adab berlawan jenis. Dan ini yang kadang-kadang kita remehkan. Ya, merasa udah karena kita ustadz, karena kita seorang hafiz Quran, tapi kita menyepelekan dalam hal ini. Itulah salah satu yang menyebabkan ya kerusakan dalam next ya. Ya, misalnya adab yang harus diingatkan adalah hadis Nabi ini, ya hati-hati terhadap -hati fitnah wanita, ujian wanita itu. Mata di fitnatan adur limina nisa ini nasihat yang kadang-kadang tidak disadari betapa banyak ya laki-laki yang akhirnya lupa bahwa Nabi ini mengingatkan bahwa fitnah yang dialami laki-laki itu adalah fitnah wanita dan itu adalah menunjukkan bahwa bagaimana kita aware dalam hal ini. Next, ya termasuk ya bagaimana Nabi juga mengingatkan ya dan para ulama juga banyak menulis hal ini ideal misalnya Ibnu Jauzi punya kitab Zamul Hawa beliau bakal menceritakan tragisnya seorang ya dalam hal ini seorang ya untuk muazin yang biasa raja ibadah sholat rawatib pada saat dia mau sedang azan di atas menara karena dulu nggak ada uh, sound system nggak ada mic maka dia azan di atas ketinggian dan dia melihat di bawah mana di samping masjid ternyata ada seorang perempuan di sebelah masjid di rumahnya yang membuka auratnya dan dia ternyata tidak begitu nafsu setelah azan bukannya langsung sholat sunnah dia langsung mendatangi sebelahnya dan kata Imam Jauzi dia memaksa untuk berhubungan karena tidak bisa mengontrol syahwatnya maka wanita ini pun yang ternyata seorang Kristen mengatakan ya bahwa Uh, saya akan mau melayani kamu kalau kamu mau pindah ke agama saya. Maka diajarkan sebuah kalimat yang membuat ya muazin tadi mendadak murtad dan pada saat itu wanita ini mengatakan saya akan puaskan syawat kamu di lantai dua. Mari kita berhubungan di atas. Ketika dia tidak bisa karena saking nggak sabaran ya buru-buru naik ke lantai dua. Ternyata begitu naik di tangga dia jatuh dan langsung meninggal. Betapa akhirnya lelaki ini yang berhari-hari di masjid Ya, so, hanya karena masalah e, tidak bisa ngotot syahwatnya, dia langsung jatuh kepada e, kehinaan. Ya, dan dia murtad mati dalam keadaan murtad ya Karena kisah ini banyak. Ya, ada kisah juga ceritakan oleh e, Abdah bin Abdurrahim dalam kitab e, Al-Bidayah wan Nihayah, tapi karena waktu kita terbatas ya saya mungkin nggak usah cerita kisah ini lebih lengkap tapi banyak kisah yang mengingatkan bahwa jangan meremehkan bahwa setelah menikah terus kita mengatakan bahwa oh udahlah nggak usah apa untuk punya istri ini kamu lantas kita melihat memandangnya haram hal yang kita sering sepelekan adalah perintah Allah menahan pandangan itu perintah yang secara umum harus dijadikan pegangan karena Allah katakan surat An-Nur ayat 30 31 laki-laki -laki dan perempuan. Apa maksudnya? Siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka tidak bisa menjaga kemaluannya. Itu disebutkan surat An-Nur 30 dan 31. Makanya, kalau kita sudah menikah, maka supaya syahwat kita terhadap istri itu terus bergairah, maka jagalah pandangan kita hanya kepada istri saja. Karena banyak ulama sudah mengatakan bahkan ada satu syekh didatangi salah satu jamaahnya yang dia bercerita betapa istrinya dahulu cantik sekali tapi setelah 10 tahun kok udah gak cantik lagi pada istrinya sering ke salon. Maka syekh ini langsung dengan keras mengatakan engkau nonton pornografi ya, film porno ya. Kaget lelaki ini kenapa dituding gitu tapi karena dia diminta jujur dia pun mengangguk dan mengatakan iya aku nonton berkali-kali syekh maka, Shane mengatakan, "Itulah hilangnya rasa nikmat kepada pasanganmu. Ketahuilah, siapa yang sudah menyaksikan yang haram." yang halal tak lagi nikmat. Siapa yang sudah menikmati yang haram, yang halal tak lagi nikmat. Penyebab pasangan kita tak lagi bergairah, kita nggak lagi bergairah dengan pasangan, jangan-jangan kita sudah sering pandang haram lewat pandangan yang terlarang. Makanya bagi laki-laki, pandangan ya, terhadap perempuan ini juga harus dihindari. Ya hati-hati karena Al-Quran juga menceritakan dalam surat Yusuf 24 bagaimana Yusuf aja ya nafsunya naik ketika digoda zulaikho Walekot hamat bihi wahamabihah. Sungguh wanita itu terus-terusan menggoda Yusuf. Jadi betapa dahsyatnya ya godaan yang dialami oleh uh, Zulehok ayat dari Yusuf. Wahamabihah dari Yusuf pun nafsunya naik ya. Karena Yusuf seorang nabi. Alhamdulillah Allah jaga dari perbuatan buruk tersebut. Tapi ini diceritakan oleh ya, Sya'ad betapa syahwat terhadap laki-laki eh, terhadap perempuan itu sangatlah berat. Sehingga bagi laki-laki jangan main-main dalam urusan ini. Jangan sok-sokan. Menjadi penyelamat bagi seorang perempuan padahal dia tahu ada yang wajib dia yang berikan selamat yaitu adalah istri dan anak yang lebih utama karena dia lebih berhak untuk dilakukan jangan sok-sok jadi orang-orang yang menjadi pahlawan kalau kita tahu bahwa ya dalam hal ini malah merusak rumah tangga kita maka kalaupun kita ingin menyelamatkan seseorang dalam hal ini ya seorang wanita yang bukan istri kita maka lalu dengan cara yang benar proses yang benar sehingga tidak ada kerusakan jadi dalam rumah tangga Nah, inilah di antara yang kita pahami. Next, lantas bagaimana jika sudah terjadi? Maka yang kita lakukan adalah bagi si pelaku langsung tobat nasuha. Kembali, nah, tobat nasuha ini harus kita pahami. Bagi setiap pelaku, kalau suhu tobat nasuha itu jangan nanggung-nanggung, jangan langsung bernobat nasuha. Kalau tahu bahwa kita sudah melakukan itu, tobat itu sungguh-sungguh fokus kepada Allah. Jangan fokus kepada manusianya. Jangan fokus supaya istri atau pasangan suami kita terima kita. Tidak. Ada seorang lelaki sudah berzina berkali-kali, ya bahkan bikin perjanjian dengan istrinya. Setelah itu dia kegep lagi dan istrinya menggugat cerai. Dia nangis-nangis di hadapan saya. Dia bilang, ya, tolong buat saya Ustaz sih sisa istri saya mau nerima saya kembali. situlah saya katakan, antum lebih memikirkan istri kembali ke antum daripada Allah kembali ke antum. Padahal sejatinya yang keantum lakukan itu telah membuat Allah murka. Jangan pikirkan istri kembali karena sekiranya istri kembali tapi Allah masih murka. Hidup nggak akan pernah bahagia dunia akhirat. Tapi jika Allah menerima maaf antum, Allah memaafkan, insya Allah apa yang terjadi, Allah berikan kebahagiaan meskipun istri tak membersamai. Maka ini yang harus difokuskan setiap orang sudah berzina, apalagi selingkuh, apalagi berzina, maka fokuslah dalam hal ini. Berarti kalau tobat jangan pernah masuk dalam perangkap setan. Ada seorang lelaki soleh, ya, dia khilaf, dia ahli masjid tapi dia khilaf tapi nggak bisa nanan syahwatnya dia sampai lakukan perizinan berkali kali dan menyesal sampai akhirnya dia datangi saya dan dia bilang Ustaz saya sudah tinggal kasih fulana dan saya sudah keluar dari tempat kerja tersebut tapi saya merasa bersalah karena sudah menggaulinya boleh nggak dalam hal ini saya e, melakukan pertemuan sekian kalinya untuk minta maaf Ya saya bilang haram, enggak. Tapi saya enggak ingin dia tersakiti, tinggalkan. Kenapa? Ternyata dengan omongan saya ini dia enggak terima. Apa yang terjadi? Dia diam-diam akhirnya melakukan pertemuan dengan wanita tersebut untuk minta maaf. Apa yang terjadi? Karena saat dia berdua pertemuan, alih-alih dia benar-benar bertobat, zina lagi. Itulah penjebakan setan. Makanya kalau sudah tobat, Enggak usah berpikir. Ntar dia sakit hati karena saya tinggalin. Enggak urusan kita sama Allah. Gak oh, saya berpikir, iya saya tuh udah kenyang dengan berbagai macam dalih. Ini sebagai bentuk cara saya supaya enggak kalau mau tobat itu karena dia, kita tahu sumbernya dari dia, tinggalin aja. Terus tapi kan eh, saya harus bertanggung jawab nikahnya. Siapa yang bilang bahwa seseorang itu harus menikahi seorang yang dizinahi? Enggak ada. Kalau dia berzina sama 100 wanita, masa iya 100 wanita dizinahi semua? Enggak ada. Yang pertama tobat dulu. Bentuk pertobatan itu adalah kembali kepada Allah. Bukan berarti harus menikah setiap wanita di zina, enggak. Tapi betapa banyak karena itu akhirnya merasa bersalah, setan masuk akhirnya minta maaf, diajak bertemu berdua zina lagi. Makanya nah, kalau tobat nasua udah bikin akun baru, FB nggak perlu lagi ada. Misalnya bikin nomor baru kalau pindah kerja itu yang terbaik sungguh-sungguh depan Allah. Yang kedua terima konsekuensi, jangan langsung menganggap bahwa seorang istri yang sudah disakiti atau suami yang disakiti langsung menerima kita. Aku kan sudah tobat. Apa konsekuensinya jika dia tidak melayani kita dengan baik, masih menyakiti hati, masih mengulang-ulang, terima aja. Ya memang itu resikonya. Jangan kita bilang aku kan sudah tobat. Jangan. Ya dia kan yang disakiti kita masih marah-marah juga lapang aja yang bilang ya udah terima ya Allah kalau memang pasanganku marah sama aku sampai meninggalkan duit terkonsekuensi terus yang penting engkau ampuni aku Kemudian perbaikan dengan konsisten dibimbing profesional. Saya bilang harus dibimbing karena biasanya kalau sendirian itu gampang jatuh. Makanya saya termasuk orang yang tidak merekomendasikan kalau orang sudah berzina kali-kali, kemudian dia cuma mengatakan tobat selesai, kemudian dia tidak ikut ngaji, tidak ada ustadz membimbingnya, tidak ada psikolog. Biasanya berapa kali pengalaman dia kembali kepada habit yang lama. Karena itu harus datangi seorang yang mampu membimbing kita. Terakhir, eh, yang keempat, sabar terhadap sikap pasangan. Jangan langsung berpikir pasangan terima, terima aja ini sebagai karena kalau dalam syariat seorang sudah menikah sebenarnya apalagi berzina dia dirajam, tapi karena syarat Islam belum hadir ya Perlakuan pasangan yang tidak menyenangkan anggaplah sebagai hukuman Allah pada kita. Yang terakhir, yang kelima buat aturan ketat terhadap diri ya. Jangan main-main ya. Jadi kalau kita tahu celahnya kita lama ya udah. Jadi kalau kita bilang ada cewek mau kita udah lah enggak usah lah. Enggak usah layanin. Kau perlu, gak perlu enggak usah punya akun sosmed dan sebagainya. Bagi korban yang selingkuhi ya memang tidak ada kata lain kecuali bersabar. Mudah evaluasi diri karena pernikahan ini bukan sekadar 100% selalu pihaknya yang salah pasangan tidak setiap pernikahan selalu memberi kontribusi ya berapapun persen kita, kita yang harus kita evaluasi. Kenapa? Karena walaupun kita dizolimi, tapi setiap kejadian memaksa kita untuk mengupgrade diri dengan mengupgrade diri. Insya Allah kita menjadi pribadi berkualitas meskipun pernikahan itu kandas. Setidaknya dari pernikahan itu yang kandas kita belajar untuk memperbaiki diri. Yang ketiga memandu tobat pasangan. Ya pak, pasangan itu kita pandu. Kita bilang ya kamu udah komitmen datang Pak Ustadz ini karena karena nggak ngaji. Kenapa kamu janji datang ke psikolog? Kenapa datang? Yang keempat mencegah lisan dan buka aib ini penting. Ya jangan ceritakan pada orang yang tak berhak ya karena kita boleh buka aib kepada orang yang bisa memberikan solusi yang lebih praktik. Kenapa? Karena ibarat kata darurat kita butuh bantuan profesional, mau nggak mau kita cerita. Tapi kepada orang yang tepat. Terakhir, bikin planning masa depan agar kita tidak terkungkung supaya jangan sampai kita hanya ber, apa, hidup dalam tekanan kehidupan, bikin planning planningnya bisa A atau B. Jika terus bersama dia, saya akan planningnya begini-begini. Kalau dia ternyata tidak sesuai harapan, mau nggak mau saya tinggalkan. Kalau saya sendiri, apa yang saya lakukan? Planning ini membantu kita untuk akhirnya tidak terkungkung kepada satu situasi membuat kita rentan stres dan rentan mengalami kondisi yang emosional. Ya, yeah, next. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf ya sedikit lebih cepat karena pembahasan ini memang pembahasan yang sangat emosional dan saya kalau agak pelan itu akan membuat kita dalam hal ini harus ya dalam hal ini mengalami kondisi apa eh, sedikit emosional. Jadi saya pengen ya lebih cepat menyampaikannya. Wala alam sawab bagi sesi kiasnya nanti kita akan jawab di setelah sesi ya, airwan ya, atau mungkin ada Kang Adi dulu yang menyampaikan karena mungkin ada iklan atau apapun. Ya, tapi yang jelas eh, nanti sesi question kita akan lakukan setelah materi selesai. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukulah Zafwastafilalaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Zagmullah Terima kasih Ustaz Benri telah menyampaikan materi yang Masya Allah Ustaz Benri kayak perdana untuk webinar Zoominar gratis sebanyak eh, hampir 50 menit lebih ini Masya Allah saking merasa ini urgent banget nih untuk disampaikan. Tadi juga disampaikan bahwa karena Ustaz Benri banyak temuan-temuan tentang terkait maraknya perselingkuhan dalam belakangan ini makanya akhirnya semangat sekali untuk ikut zoominar uh, ataupun berbagilah kepada ayah bunda semua calon-calon bunda pada kesempatan kali ini. Jadi mari kita maksimalkan hari ini dengan maksimal. Dan tentunya juga untuk memaksimalkan pertemuan kita pada malam hari ini, bagi ayah bunda semua yang ingin bertanya uh, tentang hal-hal berkaitan tema yang kita bahas kali ini, bisa saja langsung sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Q&A ya. Uh, jadi tidak digunakan di kolom chat, karena kolom chat tergolong apa itu bentuk untuk bagaimana kita diskus saja, ngobrol, melihat antusiasnya Ayah Bunda semua member yang hari ini bergabung, itu di kolom chat. Tapi kalau untuk yang ingin bertanya, silakan menggunakan kolom Q&A. -E. Itu agar memudahkan bagi kami nanti melihat mana sih pertanyaan yang Ayah Bunda ingin sampaikan kepada kita semuanya. Nah, Ayah Bunda semuanya seperti apa yang saya sampaikan di awal, fatherman Alhamdulillah ada produk-produk buku, jadi bagi ayah bunda semuanya yang ingin mendapatkan buku-buku milik Fatherman, ya, buku Fatherman 1, Fatherman 2, ada juga Anakologi sama Parent Time, itu bisa aja langsung klik link yang ada yang telah kami chat di apa telah kami berikan di kolom chat itu apa link untuk order ya ayah bunda semuanya yang mau order buku tentang buku-buku Fatherman bisa langsung ke situ aja ya. Kalau mungkin kalau saya sedikit memperagakan di sini ya. Nah ini. Nah ini Bunda semuanya ini uh, apa? Form ordernya bagi ya Bunda semua yang mau mesen buku-buku karya Fatherman bisa aja langsung mau buku yang mana judul mau Fatherman satu mau Parent Time agar ayah mau neraka atau yang lagi dibahas kita kali ini Fatherman dua karena ngomongin tentang relasi Pak Sutri bisa nih langsung Fatherman dua Jangan cuma beli satu, hadiahin untuk orang lain yang kita ngerasa, oh, dia lagi ada butuh kita apa ya, butuh kita support nih, kita dukung gitu ya dengan uh, apa untuk rumah tangga yang baru mungkin gitu ya, ataupun juga adalah yang masih dalam tahap masa badai gitu ya. Nah itu jangan apa kita kasih hadiah juga gitu ya, mungkin beli yang banyak gitu ya beli empat gitu tetangga juga dapat alhamdulillah ya kan mungkin sebelahnya suka dengar dengar ada piring-piring jatuh gitu ya <laughs> mungkin tikus lewat nah ya bunda semuanya jadi, kalaupun pesan, silakan langsung pilih buku yang mana. Lalu, tulis namanya, nomor WhatsApp-nya, email, alamat lengkapnya. Pastikan alamat lengkap, dari nomor rumah sampai RT RW dan segala halnya lengkap. Pastikan agar, rumahnya, agar bukunya tak salah kirim alamat. Lalu, masukkan kota kecamatan. Ini akan mempengaruhi kita akan milih uh, ekspedisi mana nih untuk yang akan uh, dikirim bukunya. Nanti, metode pembayaran, Alhamdulillah, kami menyiapkan banyak pilihan. Ayah bunda, silakan pilih saja. Mau yang mana, kalau sudah, langsung beli sekarang. Nanti, silakan langsung apa uh, selesaikan pembayarannya, insya Allah nanti CS kami akan follow up dan bukunya insya Allah akan dikirim segera. Karena bukunya Alhamdulillah ready stock semuanya, ya, saya Bunda semuanya. Itu uh, sedikit penawaran dari kami tentang terkait buku pattern men. Kalau mau pesan linknya ada di kolom chat. Oke, Saudari ini sudah menyampaikan dalam sisi syariah, dalam sisi keagamaan tentang bagaimana sebagai seorang uh, anggota rumah tangga yaitu sebagai suami atau istri kuncinya adalah setia kalau kita nggak setia berarti bahkan mengkhianati Allah Subhanahu Wa Taala nah mungkin selanjutnya kita akan memberikan waktu kepada Ayah Irwan yang ini biasanya akan lebih banyak teknis yang akan disampaikan gimana caranya untuk bisa eh, apa ya melihat selingkuh ini bisa menjadi kita hindari ataupun kalau terjadi bisa apa yang harus dilakukan Ayah udah siap Ayah Irwan Insyaallah, insyaallah <coughs> bang Adi. Oke, okay, alhamdulillah Allah. sudah oke. Okay. Oke, okay, silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak bang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bapak, bapak dan ibu-ibu dan calon bapak, calon ibu, <coughs> saya speechless sebenarnya sudah ketika mendengar dari keterangan dari guru kita, dosen Benri, sangat lengkap, bahkan dimulai dari memilih jodoh sampai bagaimana. Bagaimana kita merawat pernikahan, sampai bagaimana kita, kalau ada terjadi hal-hal di luar uh, yang tadi disebutkan Ustaz Bendri, bagaimana kita menyelesaikan persoalan, sangat detail sekali. Nah, giliran saya, Bapak dan Ibu, izin ini hanya sekedar menambahkan saja apa yang tadi sudah disampaikan Ustaz Bendri, uh, tentang, saya, saya melihatnya lebih dari sisi anak-anak sebenarnya, Bapak dan Ibu. Ya. Uh. <tuh> Ya, yang pertama saya mohon maaf judulnya mungkin tidak terlalu bagus nih Bapak Ibu ya. Oke, eh Irwan sepertinya terlempar. langsung kembali. Sudah sinyalnya Irwan? Sudah oke? Okay? Sudah, sudah Pak. Boleh silakan saya screen lagi ya, Irwan. Oke. Maaf ini. Sebentar. Ya. Suara uh, jelas ya, Bang Adi ya. Oke, Alhamdulillah jelas. <kuh> Baik. Saya lanjutkan bapak dan ibu. Saya uh, mengawali judulnya ini. Judulnya memang ini <tuh> sangat tidak baik ya untuk terapi. Uh, saya ketika diamanahkan untuk membahas persoalan ini, uh, Allah takdirkan saya baca buku. Nah judul bukunya ini adalah ini ya. Ini adalah hasil uh, data sebenarnya dari uh, suara hati anak-anak kalau orang tuanya melakukan perselingkuhan. Jadi itu sangat berat sebenarnya bagi anak-anak menerima orang tuanya berselingkuh gitu sampai ada kalimat ini diwakili oleh Hoak eh uh, anak-anak itu sudah tidak ada lagi kata-kata yang diungkapkan gitu saking anak-anak itu merasa sangat sakit hati ketika mendapatkan ayahnya atau ibunya uh, melakukan perselingkuhan. Nah, Bapak Ibu yang mulia kasih nanti saya lebih banyak bicara soal uh, dampak perselingkuhan pada anak. Sebelumnya, kita mau lihat dulu sebentar tentang mengapa <tuh> berselingkuh. Tadi sudah sangat jelas sampai ke losat bendri. Saya mencatatnya dua, dari eksternal dan dari internal. Dari eksternal itu, saya ngasih judulnya, ngasih uh, kalimatnya adalah "teman terima sarat". Jadi, ini eksternal ya, tamu tak akan masuk kalau tidak disuruh masuk. Gitu, Bapak Ibu ya. Jadi, ini yang tadi diserangkan oleh losat bendri sebenarnya, <tuh> kalau kita tidak membuka peluang, pasti tidak akan uh, tidak akan masuk, uh, tidak akan terjadi hal-hal yang tadi disebutkan oleh Ustaz Bendi. yang kedua adalah internal nah, internal ini uh, adalah persoalan yang ada di dalam diri, nah ini Bapak dan Ibu yang melakukan ta'ala, kalau menurut penelitian ini sangat banyak penyebab uh, terjadinya perselingkuhan, jadi saya menyebutnya adalah utang atau luka pengasuhan, trauma di tumbuh kembang anak-anak uh, bisa jadi trauma itu adalah mungkin uh, ada ada dahulu orang yang apa orang tua yang berselingkuh ini waktu dia kecil mengalami trauma trauma seksual khususnya bapak ibu ya atau ada trauma emosional yang membuat dia kemudian berkembang ketika dia besar dia sangat peka atau sangat gampang sangat riskan untuk melakukan perselingkuhan itu seperti misalnya dia ada luka pengasuhan orang yang tidak tegas misalnya nanti kita akan melihat kenapa para ayah berselingkuh salah satunya setiap yang menyebutkan adalah dia fisiknya secara laki-laki, tapi secara perkembangan dia tidak laki-laki. Baik, nah ini uh, secara tadi yang saya sebut secara eksternal. Saya masih judulnya adalah teman tapi masalah. Jadi keterangannya adalah tamu tak akan masuk kalau tidak disuruh masuk. Jadi tidak akan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang tadi disebutkan ustadz Bendy tidak ada perselingkuhan dan lain-lain kalau uh, tidak dibuka sebenarnya uh, kerannya untuk atau pintunya tidak buka masuk. <tuh> ada tiga hal, tiga hal. Uh, dari eksternal ini, satu adalah e, da, dari aspek sosial. Nah, ini juga menarik, Bapak dan Ibu. E, kalau saya mohon, mohon maaf, kalau saya salah, salah-salah, saya membaca data itu di Indonesia sekitar 30% persen lebih. Gitu, perselingkuhan terjadi. Salah satu sebabnya adalah balas dendam. Jadi, ada seorang e, bapak yang kemudian dia mendapatkan istrinya itu berselingkuh, kemudian dia mengetahuinya. Alih-alih dia, dia memaafkan atau menyelesaikan masalah, tapi dia bikin masalah baru. Apa itu? Dia uh, balas dendam gitu. Jadi dia juga berselingkuh pada orang lain. Dan ini besar ini bapak dan ibu, sekitar 30 persen. Walaupun sebenarnya persoalan perselingkuhan itu nanti di internal yang paling banyak sebenarnya penyebabnya. Kemudian bosen uh, dan kemudian lingkungan. Nah, lingkungan tadi itu bapak dan ibu ya. Uh, misalnya ada seorang ibu yang sebenarnya dia punya potensi gitu untuk untuk melakukan um, perselingkuhan atau diselingkuhi. Nah sementara itu dia punya potensi itu, tapi dia nggak memilih lingkungannya. Mungkinnya dia akan memilih atau uh, apa mempunyai apa teman arisan gitu yang kecenderungan-kecenderungan juga sama seperti itu. Atau dia punya grup gitu yang <tuh> pembahasan setiap hari adalah persoalan oh, bagaimana apa oh, persoalan tadi seksual, persoalan laki-laki dan dan lain sehingga dia memilih lingkungan yang tidak baik itu dari uh, penyebab sosial. Penyebab uh, yang kedua itu cinta. Nah, cinta ini Bapak dan Ibu adalah kenapa uh, banyak terjadi perselingkuhan karena uh, susah antara ibu dengan ayah, i, atau laki-laki dan perempuan susah membedakan mana cinta, mana suka, mana nafsu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi uh, susah gitu kalau dia dengan uh, apa mungkin ada seorang seorang bapak gitu di teman kantornya gitu kalau dia uh, sebatas suka gitu bapak dan ibu mungkin dia akan uh, dia sudah harus hati-hati gitu tapi kemudian uh, dia nggak sadar karena bertemu setiap hari kemudian suka berubah jadi cinta tapi dia nggak sadar gitu atau kemudian suka berubah jadi nafsu, dia nggak sadar gitu nah ini adalah salah satu uh, pintu penyebab juga terjadinya perselingkuhan dari segi eksternal kemudian uh, ini banyak terjadi di ibu-ibu jatuh cinta dengan cinta jadi dia menyukai seseorang itu dengan perasaannya. Jadi padahal dia sudah punya anak, punya suami gitu, dia apa senang dengan seseorang tapi dengan full dengan dengan cinta dengan perasaan. Kemudian yang ketiga pada ibu yang perlu adalah persoalan seksual. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh benri adalah soal intimasi. Soal intimasi, soal mungkin eh, adalah bagaimana ketidakterbukaan di dalam eh, hubungan di tempat tidur ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi karena kultur, karena budaya antara suami istri tidak terbuka itu. Apakah sudah puas apa belum? Gitu ya. Apakah jenuh atau tidak? Gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang harus dengan variasi tapi tidak dilakukan gitu. Karena persoalan tadi itu mungkin karena persoalan budaya tidak terbuka dengan hal-hal persoalan seksual, persoalan jinsia Atau bisa jadi ada hal-hal yang lain menyebabkan terjadinya soal tidak terlihat kenikmatan gitu, bapak ibu ya, berhubungan suami istri gitu tapi tidak 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 merasakan kenikmatan gitu mungkin merasakan beban gitu bapak ibu ya atau kepuasan yang tadi itu yang intimasinya atau passionnya itu enggak nggak terbuka antara suami dengan istri variasi dan kebutuhan seksual ini penyebab yang lebih banyak disebut oleh para ahli eksternal. Nah, kemudian penyebab perselingkuhan yang kedua itu adalah yang uh, internal, ya, yang dari dalam ini. Nah, saya menuliskannya di dalam garis besar dalam huruf uh, besar adalah hutang atau luka pengasuhan. Jadi trauma di masa tumbuh kembang. Apakah ini banyak yang menyebabkan penyebabkan uh, perselingkuhan di zaman sekarang? Itu Bapak Ibu khususnya zaman sekarang dari bagian penelitian ternyata yang banyak menyebabkan perselingkuhan itu adalah di internal sebenarnya. Nah, saya menggaris, saya melingkari di sini yaitu emosional bahkan dalam beberapa kajian-kajian ilmiah itu disebutkan hampir 60 banyak terjadi itu karena persoalan emosional. Gitu. Jadi persoalan yang disebabkan ya bisa jadi karena tadi itu bapak ibu karena dia frustasi di dalam rumah tangganya nggak punya kuping untuk bercerita kemudian mungkin persoalan hilang harga diri bisa jadi harga diri laki-laki hilang harga diri perempuan hilang gitu atau bisa jadi uh, hilang komitmennya komitmen antara suami dengan istri juga uh, hilang gitu karena banyak hal nah ini adalah faktor yang paling besar sebenarnya dari internal uh, menyebabkan persinggungan itu kemudian yang kedua adalah trauma tumbuh kembang ini yang bapak dan ibu mudah-mudahan sudah paham lah insyaallah ya karena disebabkan satu hal utang pengasuhan utang pengasuhan itu adalah ke ada beberapa hal tumbuh kembang hak tumbuh kembang kita uh, yang di masa-masa golden period kita nggak nggak mungkin terabaikan atau terlalaikan contoh bapak ibu ya seperti misalnya ketika kita sudah besar kemampuan kita kontrol diri kita kurang ya bapak ibu ya, kontrol diri kita kurang sehingga banyak hal yang terjadilah hal-hal yang sebenarnya kalau kontrol diri kita baik gitu kontrol diri kita optimal mungkin nggak akan terjadi hal kesulitan dan lain-lain Nah bisa jadi kontrol diri inilah yang kita sebut dengan hutang pengasuhan. Jadi orang yang melakukan perselingkuhan itu karena kontrol dirinya kurang. Kapan kontrol diri kurang? Bukan keadaan dia sekarang, tetapi ketika di usia-usia terbaiknya dia, di usia golden period, di usia golden golden age-nya dia tidak teroptimalkan dengan kontrol dirinya. Atau misalnya empati. Empati ini juga adalah hal yang menurut para ahli kecerdasan emosional salah satu penyebab juga dari faktor utang pengasuhan yang menyebabkan orang berselingkuh. Kenapa? Jadi orang yang berselingkuh itu nggak bisa membayangkan bagaimana misalnya yang dia selingkuh ini adalah istri adalah istri dari seseorang atau adalah ini adalah ibu dari sekian banyak anak gitu. Dia nggak bisa menghargai, nggak merasakan bagaimana nanti kalau anak-anaknya tahu atau anak-anak anaknya tahu terus bagaimana keadaan kondisi rumah tangganya gitu. Nah ini karena memang empati yang nggak punya. Nah empati yang nggak punya itu persoalannya adalah yang bukan karena persoalan ketika dia berselingkuh gitu, tapi persoalannya adalah ketika dia di umur-umur di usia tumbuh kembang yang terbaik untuk melatihkan kecerdasan emosional empati nggak dilakukan gitu ya bapak nah itu juga termasuk hal yang paling besar di antara perselingkuhan itu misalnya gini bapak ibu apa ya utang pengasuhan itu nggak tegas nah, gitu ya nggak tegas nggak tegas gitu misalnya Oh, tadi yang Ustaz Bendri katakan ya saya ini oh, konsultasi ke Ustaz Bendri saya nggak enak orangnya Ustadz gitu ya ehm, saya mau tobat tapi saya khawatir dia orang yang terzalimi gitu ya tadi itu berarti Ustaz Bendri sudah mengatakan haram kamu nggak boleh dekatin dia gitu udah selesai gitu tapi karena memang kepribadian yang nggak tegas itu balik lagi nah ketika dia balik lagi maka terjadilah yang semacam itu gitu ya terjadi lagi perzinaan dan lain-lain itu. Nah, ini bahagian dari utang pengasuhan. Nah, yang paling berat lagi itu luka, Bapak Ibu ya, luka. Luka itu lebih kepada trauma-trauma seksual sebenarnya. Kalau kita melihat dari penelitian-penelitian tentang luka, tentang pengas, tentang perselingkuhan itu, kalau luka pengasuhan itu menyumbangnya lebih pada trauma-trauma. Misalnya karena dia kecewa gitu, dia pernah Eh, apa ya melihat adegan yang membuat dia trauma gitu adegan bapak-bapaknya yang eh, waktu dia kecil terus melakukan sesuatu dari sisi seksual seksual ya bapak ibu atau ibunya itu membuat dia luka gitu. Nah sehingga ketika dia menjadi korban itu bisa jadi dia akan menjadi pelaku ketika dia sudah besar kelak kemudian hari. Nah, yang bagian atas itu komunikasi, Bapak dan Ibu ya. Komunikasi uh, di bagian internal juga uh, sangat menyumbang uh, hal yang cukup besar di dalam perselingkuhan. Komunikasi baik komunikasi dengan pasangan, baik komunikasi dengan anak-anak. Jadi ketika komunikasi sudah tidak uh, berperan dengan baik gitu ya, antara suami dengan istri sudah terblok itu komunikasinya lebih kepada lebih tidak fokus kepada komunikasi yang menghubungkan hati mereka, nah bisa jadi terjadilah perselingkuhan ini bapak ibu yang di belakang semua, tak saya agak detilkan sedikit tadi. Kenapa tadi perselingkuhan baik bapak dan ibu? Nah, ini saya tuliskan: "Kenapa? Mengapa ibu berselingkuh?" Gitu, bapak ya. Kenapa pihak wanita berselingkuh? Gitu. Nah, penyebabnya banyak, tapi yang saya dapatkan itu ada tiga hal yang paling besar. Yang pertama adalah tidak dihargai. Jadi uh, istri kadang-kadang uh, bingung gitu bapak ibu ya di dalam pernikahan ini dia sebagai istri atau sebagai pembantu sebenarnya. Jadi harga dirinya sudah sudah hancur-hancuran lah gitu ya. Baik dari suami memperlakukannya segi ujarannya walaupun segi tindakannya. Atau mungkin uh, cara suami mungkin memperlakukan istri seperti misalnya mempermalukan dia dan lain-lain atau cara dia menyuruh gitu ya. Uh, Para ibu ini merasa bahwa uh, dia sudah tidak dihargai gitu dan kemudian dia akan mencari ada pihak lain yang mungkin akan menghargai dia. Maka, maka terjadilah hal-hal yang sebenarnya dalam traumatik itu agak agak mengherankan gitu tiba-tiba ada seorang <coughs> ibu yang berselingkuh dengan uh, kalau dibandingkan dengan kondisi suaminya uh, perselingkuh, perselingkuhannya ini uh, agak, agak agak apa ya jauh lah kalau dibandingkan dengan suaminya suaminya orang yang kaya raya gitu ganteng gagah dan lain-lain tapi dia berselingkuh mohon maaf ya Bapak Ibu ya bisa jadi dengan uh, sopir gitu ya atau bisa jadi dengan yang bantu di rumah gitu karena apa? Karena persoalan tadi itu yang mau nggak merasa dihargai atau dia bingung saya itu pembantu atau apa sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah tidak dihargai itu adalah interaksi tanpa apresiasi. Nah, Bapak Ibu yang melakukan semata ini nasihat buat diri saya. Kalau kita bicara tentang uh, uh, apa ibu-ibu yang berselingkuh, orang tua perempuan yang berselingkuh ini apresiasi itu menjadi salah satu yang sangat penting ternyata Bapak Ibu ya. Jadi Mungkin bagi kita, bagi saya mungkin Bapak Ibu ya kadang-kadang berpikiran bahwa eh, kenapa sih, apa sih gunanya pujian, apa sih gunanya penghargaan buat para istri gitu. Eh, bayangan kita dengan pikiran logika kita itu nggak ada ngaruhnya. Ternyata Bapak dan Ibu eh, salah satu dari hasil penelitian menyebabkan ibu-ibu berselingkuh -ibu adalah karena memang interaksi yang begitu panjang dengan suami gitu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan itu sangat miskin dengan apresiasi. Jadi, mungkin istri sedang sudah memasak dengan baik, atau istri sudah menyiapkan dengan baik um, makanan, pakaian, dan lain-lain. Nah, ternyata memang nggak uh, ada apresiasi. Nggak nah, ada apresiasi itu apa sebabnya? Ya, Irwan, bisa jadi karena memang suaminya punya utang pengasuhan, nggak terbiasa gitu, nggak ter, ada kepribadiannya, bukan orang yang suka manggai orang, atau mungkin empatinya yang kurang. Intinya adalah itu ya, Bapak Ibu ya, istri itu karena dia nggak dihargai. Yang kedua adalah kesepian. Nah, kesepian ini uh, bisa jadi sendiri. Saya mengerti yang pertama itu sendiri tanpa bermakna. Bisa jadi dalam rumah tangga itu dilengkapi semuanya, Bapak dan Ibu, semua fasilitas, tetapi dia sendiri gitu sendiri itu bisa banyak hal. Dia sendiri memang secara fisik bisa jadi, itu bapak ibu ya. Dia bisa jadi fisik. Dia sendiri mungkin dia apa suaminya jarak jauh atau bisa jadi dia ada suaminya di rumah, tetapi dia merasa sendiri gitu, merasa merasa mungkin suami yang tadi saya sebutkan itu nggak memberikan apresiasi. Nah itu membuat hal-hal yang akan ketika ada apresiasi di pihak luar, itu ada orang yang memberikan sedikit sentuhan-sentuhan uh, perhatian, misalnya, sehingga dia dirinya menjadi bermakna, gitu. Maka uh, ya ini bukan tuduhan ya, Bapak Ibu ya, dari yang saya baca, maka uh, uh, ada kasus-kasus yang kita lihat. Uh, Ibu-ibu yang kemudian sangat dekat dengan tokoh-tokoh uh, agama, gitu ya. Bahkan, nahuzubillahizalik terjadilah hal-hal yang tidak, yang haram sebenarnya. Gitu. Salah satunya adalah karena kesendirian yang dimaknai oleh orang di, yang orang luar tadi. Yang bisa jadi adalah mungkin ada ustadz atau yang memberikan makna, gitu. Sehingga ustadznya lupa, gitu. Si ibunya merasa bahwa dia tidak kesepian lagi kemudian jatuh cinta dengan cinta tadi yang saya sebutkan itu ya ibu-ibu memang makanya disebutkan perselingkuhan perempuan itu sangat berbahaya sebenarnya gitu karena dia memberikan cinta itu dengan cinta dia jatuh cinta itu dengan cinta gitu dengan rasa yang sangat luar biasa. Nah yang ketiga bapak ibu tadi juga sudah sebutkan Ustaz Hendri adalah gangguan keintiman ibu-ibu ya. Jadi misalnya masa ovulasi yang ovulasi yang sepi jadi maksud saya kalau eh, apa eh, kalau ibu-ibu kan misalnya masa-masa setelah haid itu atau masa-masa tertentu itu kan memang masa ovulasi yang sangat luar biasa ya keinginan untuk berintim-intim keinginan untuk berdua-dua bermesraan itu sangat tinggi gitu tapi ini uh, sepi jadi, sepi itu bisa jadi karena tidak terkomunikasikan dengan dengan suami atau memang suami tidak mengerti atau memang tidak terbicarakan dengan persoalan ini yang tadi saya sebutkan itu uh, tabu untuk bicara-bicara soal itu nah terjadilah kepala pada masa masa ovulasi yang sangat luar biasa itu terjadilah mungkin ada ber, ber, apa berkenalan dengan orang lain atau mungkin ada ada stimulasi-stimulasi yang membuat terjadinya perselingkuhan itu kemudian gangguan keintiman itu trauma masa lalu tadi saya sebutkan juga di awal bahwa bisa jadi karena eh, ada trauma seksuali, seksual yang dialami oleh sang ibu ini waktu kecil gitu ataukah maaf ya Bapak Ibu ya diperkosa atau lain-lainnya kemudian relasional tanpa emosional nah ini uh, gangguan keintiman jadi bisa jadi mereka berhubungan ini Bapak Ibu ya berhubungan maksud saya itu berhubungan secara secara uh, suami istri gitu Bapak Ibu ya apakah itu melakukan hubungan atau itu mungkin bermesraan atau lain-lain tapi tanpa emosional gitu. jadi <tuh> uh, kering lah gitu Bapak Ibu itu kenapa Ibu berselingkuh nah sekarang kita sedikit uh, Banyaklah sebabnya, tetapi yang saya pahami, mengapa ayah berselingkuh, satu adalah yang paling besar di ayah berselingkuh itu, karena memang kepribadian. Nah, gitu ya budaya. Ini menarik sebenarnya. Jadi uh, <tuh> kenapa ibu berselingkuh itu karena tadi yang saya sebutkan itu persoalan kesepian, persoalan yang lain-lain. Tapi ayah berselingkuh itu kata perhali adalah karena kepribadian Nah saya tuliskan di atas itu a man but a boy gitu, ya, but a boy gitu. Jadi uh, kepribadian Jadi nggak utuh keperbadiannya. Uh, susah untuk memutuskan, gampang dipengaruhi gitu Bapak ibu ya. Kemudian uh, misalnya nggak enakan orangnya gitu ya. Seharusnya misalnya nggak usah misalnya dalam sebuah kegiatan terus tiba-tiba uh, si ayah ini uh, ditawarkan untuk jalan ba pulang bareng gitu uh, seharusnya kalau si ayahnya punya kepribadian yang kuat dia nggak akan terjadi hal itu tapi si ayah mungkin karena nggak enak gitu ya karena hormat sama orangnya nggak enak maka uh, terjadilah hal yang tadi saya sebutkan itu oh, akan terjadi oh, besoknya kemudian ditawari lagi nah kemudian terjadilah hal-hal yang sampai ke perselingkuhan Nah, amen but oboh ini menarik sekali nih Bapak dan Ibu ya kenapa khususnya bagi para ayah kita. Dapat pembelajaran buat para kita khususnya mungkin yang baru belum menikah ya, anak-anak kita yang belum menikah, ini harusnya menjadi menjadi underline bagi kita gitu. Bagaimana pendidikan keakilan seorang anak balik itu sangat menentukan nanti seperti apa dia dalam berhubungan berumah tangga gitu termasuklah yang paling besar itu anak-anak yang akil balik yang tidak terlalu optimal dengan dia berselingkuhan itu sangat besar kemungkinan selingkuh itu sangat besar gitu kenapa karena kepribadian sebenarnya nggak berani menghadapi persoalan, dia tumbuh laki-laki fisiknya laki-laki, tetapi ruhnya, akalnya, ruhayahnya nggak nggak laki-laki, atau sikapnya nggak laki-laki, atau cara dia bertindak, cara dia berpikir itu tidak seperti laki-laki. Nah ini adalah bagian yang cukup besar dari kenapa si ayah berselingkuh. Kemudian gangguan masa kecil, nah tadi sudah saya sebutkan, hutang dan luka pengasuhan. Kemudian mencari harga diri. Bisa jadi ada seorang ayah yang eh apa ya dia nggak pede lah gitu bapak ibu ya gitu dengan dia melakukan perselingkuhan ini gitu dia merasa dia eh, punya harga diri dia merasa dia menjadi seorang manusia gitu. walaupun ini sangat kecil sebenarnya tapi besar gitu bapak ibu kalau di dalam beberapa penelitian disebutkan cari harga diri cukup cukup adalah eh, persentasenya tapi bukan, bukan sesuatu yang sangat besar menyebabkan ayah berselingkuh kemudian kebutuhan seksual kebutuhan seksual, tadi sudah di awal saya sebutkan kebutuhan soal variasi, soal yang lain-lain kemudian kesehatan mental, ayah bunda ya kesehatan mental dari payah ayah ini salah satunya para ahli itu menyebut narsisme jadi, sebenarnya nasisme ini adalah, kalau kita melihat dari sisi positif, bisa positif. Nasisme itu adalah sebenarnya, kalau dipos, di di kita di kanal yang positif, itu adalah kekuaman, kelak, kelakian sebenarnya. Jadi, dia tidak dihargai adalah kelak yang berdiri di depan depan gitu. Kalau kita, kita lihat dari sisi positif, sebenarnya sangat bagus buat seorang ayah. Dia harus me, apa ya, membangkitkan kelak gitu. Tapi banyak juga para ayah yang terjadi korban yang melakukan perselingkuhan ini, narsisme ini dilihat dari segi negatifnya. Jadi dia bisa misalnya menjadi seorang yang dihargai oleh teman-temannya kalau dia bisa apa, maaf ya berselingkuh gitu, atau dia bisa menaklukkan beberapa orang perempuan gitu. Ini bukan cerita di film, nih bapak ibu ya. Ini memang cerita terjadi memang yang narsisme ini yang tadi saya sebutkan. Kemudian kabur dari lembaga pernikahan. Nah ini yang sering disebut orang dengan absent husband atau absent wife itu atau absent father, absent mother. Apa sebabnya kabur dari lembaga pernikahan banyak? Itu salah satu sebabnya itu adalah karena a man but a boy tadi itu. Kalau seorang ayah dia laki-laki secara fisik, tetapi ketika dia masuk ke dalam dunia pernikahan dia nggak membayangkan bahwa di dalam dunia pernikahan itu sangat luar biasa persoal persoalan-persoalan. Hari ini persoalan belum selesai, besok akan datang lagi. Besok akan datang, hari ini dia bisa menyelesaikan satu sisi dari dari kepribadian istrinya gitu. Dia berharap bahwa besok nggak ada lagi satu sisi yang harus dia benahi. Ternyata besok ada lagi sisi lain dari istrinya. Dan itu nggak berhenti berhenti. Nah sebahagian dari para ayah gitu, apa dan ibu uh, tidak menghadapi gitu karena apa? Karena tadi itu utang pengasuhannya adalah dia sukanya flight nggak suka fight. Dia sukanya menghindar tapi nggak suka menghadapi. Maka salah satu uh, yang, ter, yang juga banyak menyebabkan ayah berselingkuh itu adalah dia flight, itu Dia dia kabur dari lembaga pernikahan yang begitu menguras tenaga dan air matanya. Dia mencari uh, yang lebih, yang lebih apa, yang lebih menurut pikiran dia itu akan lebih gampang, gitu. Karena itu tidak dia berselingkuh. Karena berselingkuh itu menurut pikiran dia kenapa gampang? Karena tidak ada lembaga pernikahan tidak ada lembaga resmi yang nanti dia akan bertanggung jawab itu. Padahal sebenarnya ketika dia lari ke situ, dia kabur dari lembaga pernikahan, dia lari kepada perselingkuhan itu justru akan menambah persoalan-persoalan yang lebih rumit sebenarnya. Baik, Bapak Ibu yang mulia semua taala, apa dampak perselingkuhan bagi orang tua? Nanti kita lihat ini dampak perselingkuhan kepada orang tua, apa dampak perselingkuhan pada anak-anak? Nah, yang pertama adalah dampak perselingkuhan bagi orang tua itu pasti dia tidak fokus di dalam pengasuhan. Jadi fokus pengasuhan menjadi terbagi gitu bapak ibu ya, yang eh, kemarin itu bisa 100 ngurusin anak, bisa ngurusin pasangan, sekarang tidak itu, mengurusin hati saja itu sudah sudah misalnya, mengurus hati ini maksudnya adalah dan dalam perselingkuhan itu karena itu adalah jalur yang haram gitu pasti akan deg degan ya bapak ibu ya akan deg degan ketakutan gitu kemudian pasti akan mengurai menguras emosi kita gitu seperti misalnya handphone takut dilihat gitu padahal kita kan harus bisa dua jam di rumah gitu jadi kita akan uh, fokusnya sudah gitu handphone lihat handphone itu ngawasin anak-anak juga gitu handphone bunyi sedikit atau suami atau pasangan uh, duduk dekat handphone kita aja padahal kita lagi ngurusin anak nih suami di di sofa misalnya di ruangan tamu kamu, itu duduknya pindah pindah itu mendekat ke handphone kita sebenarnya bukan dia me me megang handphone kita gitu. bukan ngelihat handphone kita tapi memang dia posisinya ada di rumah gitu itu menguras kita kita udah kebayang aduh gitu bapak ibu ya sementara kita lagi megang anak dan ini banyak terjadi nih bapak ibu ya tidak fokus dalam pengasuhan ini karena para selingkuhan. nah itulah sebabnya tadi bapak dan ibu kenapa anak-anak itu kalau para ahli mengatakan tuh apa yang mau disampaikan kepada bapak ibu Nuh, yang melakukan selingkuhan yang saya sebutkan itu di awal kalimat satu kata, itu yang disampaikan saking sakitnya bagi anak-anak. Kemudian, yang kedua dan ketiga, ayah bunda adalah yang pertama, yang kedua itu berkhianat pada roadmap pernikahan, maksudnya tidak tercapai tujuan, pasti dalam roadmap pernikahan itu ada tujuannya, gitu bapak ibu. Ya, itu dan yang kedua adalah pasti tahapannya jadi berantakan. Jadi kan dalam roadmap pernikahan itu ada tujuan yang kita buat. Itu Bapak-Ibu ya. Dan tujuan antara semua istri harus sepakat. Kemudian menuju itu, menuju tujuan kita itu pasti ada tahapan-tahapan. Nah saya izin sebenarnya Bapak-Ibu kalau uh, ikut e-course dari dari uh, Fatherman ini uh, pembahasan-pembahasannya sangat detail sebenarnya. Ini uh, yang saya sebutkan tadi. Berkhianat terhadap roadmap pernikahan. Ini tujuan kita menikah Bapak-Ibu ya. Tujuan. Nah bayangkanlah kalau di dalam kita mencapai tujuan ini, menuju kepada tujuan itu, tiba-tiba terjadilah selingkuhan. Pasti kita komunikasi sudah susah, sudah kacau balau. Dan pasti antara suami dengan istri agak susah itu untuk mencapai tujuan yang sama. Karena sudah dilalui dengan hal-hal yang tidak akan mencapai kepada tujuan yang kita maksudkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tahapan nih Bunda Ayah. Ya. Tahapan pertama, tahapan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini biasanya misalnya tahapan yang kedua ini adalah lima tahun awal pernikahan. Nah, kalau ini terjadi perselingkuhan di sini, Bapak dan Ibu, tahapan ini nggak mungkin akan langsung ketiga nih. Tahap yang ketiga ini adalah ketika anak-anak remaja, anak-anak sudah mulai remaja, Bapak Ibu kita sudah harus konsentrasi kepada anak-anak kita. Ini susah nih konsentrasinya karena fokus kita sudah terbagi karena perselingkuhan tadi. Artinya apa? Tahapan ini hancur nih, Bapak Ibu. Pernikahannya akan hancur nih karena kita nggak akan melalui tahapan ini, gitu ya, Bapak Ibu. ya Jadi berkhianat terhadap tahap-tahapan ini dan berkhianat terhadap tujuan. Kemudian yang berikutnya adalah berkenaan pada roadmap pengasuhan Tidak sesuai dengan tujuan pengasuhan Jadi apa tujuan pengasuhan anak laki-laki Apa tujuan pengasuhan anak perempuan Kita wajib sama ya Bapak Ibu antara suami dengan istri Yang kedua pendidikan kefitrahannya hancur nah, Saya ngelihatkan sedikit ini contoh saja Bapak Ibu ya tentang roadmap pengasuhan. Nah, kalau anak laki-laki kan salah satunya adalah bagaimana kelak kemudian hari anak laki-laki kita ini menjadi koam ya, menjadi laki-laki secara fisik, laki-laki secara psikologis. Itu tujuan kita ngasuh anak laki-laki. Nah, ini yang harus kita samakan dengan pasangan kita. Kebayangkanlah Bapak dan Ibu kalau terjadi perselingkuhan antara suami dan istri, pasti tujuan ini susah mencapainya nih. Karena anak laki-laki nanti kita akan lihat dampaknya perselingkuhan bagi anak-anak. Anak laki-laki -anak. anak akan susah menaruhkan rasa hormat kepada ayahnya atau kepada ibunya, khususnya kepada ayah tentang bagaimana eh, bagaimana ayahnya nanti mendampingi dia untuk menjadi cowok. Gitu ya. Dia sudah nggak mau lagi berhubungan dengan ayahnya atau dia trauma atau dia nggak hormat dengan ayahnya nah kemudian dengan uh, roadmap pengasuhan anak perempuan kan target kita adalah bagaimana anak perempuan ini terjaga keperempuanannya gitu bapak Ibu ya gitu ya nah di untuk mencapai terjaga keperempuanannya itu harus ada beberapa tahap yang kita lakukan misalnya di umur sampai 7 tahun ibu memang harus memberikan kelekatan, kedekatan ini uh, full 8-14 ayah harus mencontohkan bagaimana menjadi perempuan yang baik gitu atau kalau laki-laki bagaimana laki-laki yang baik. Nah, kebayanglah di tahap-tahap ini terjadilah na'udzubillah min perselingkuhan. Gitu. Nah, ayah bagaimana ayah mau mengatakan kepada anak perempuan bahwa jagalah ke namun nak gitu. Susah sekali gitu Bapak Ibu ya karena apa? Kita anak-anak nggak -anak mau lagi dekat sama ayahnya karena dia tahu persis bahwa ayahnya justru menghancurkan perempuan, menghancurkan perempuan yang ada di rumah yang dihormati dan bisa jadi menghancurkan perempuan di rumah orang lain yang juga dihormati oleh anak-anaknya gitu nah itu yang eh, saya sebutkan ayah dan bunda adalah mengkhianati roadmap pernikahan nah pendidikan kefitrahan hancur tadi itu bapak ibu ya sehingga kita susah untuk mendidik memelakikan anak laki laki kita jadi nggak tercapai karena anak laki laki kita sudah nggak menghormati kita atau memperempuan anak perempuan kita juga nggak tercapai karena anak perempuan kita juga tidak menghormati kita bagaimana ya tadi saya sebutkan itu menghormati perempuan tapi setia lihat bapaknya tidak menghormati perempuan Nah, eh, Bapak dan Ibu yang berbahagia Allah ta'ala sekarang dampak perselingkuhan bagi anak. Nah, dampak perselingkuhan bagi anak itu eh, satu. Ini tidak mutlak ya Bapak Ibu ya. Ini eh, ha, kalau tidak dilakukan penetrasi ini yang akan terjadi. Orang tua berselingkuh eh, menurut penelitian anaknya akan berselingkuh juga. Potensi besar untuk berselingkuh gitu ya. Kecuali yang tadi ya semuanya kata izin Allah kecuali. Kalau ada penetrasi-penetrasi yang dilakukan seperti yang disampaikan Ustaz pendidik bertobat, kemudian mengini meng ulang pendidikan yang ulang, apa melakukan uh, apa ya reparenting ulang dan lain-lain. Nah, kalau tidak dilakukan itu, nanti kecenderungannya adalah anak-anak akan menyimpan apa saja sebenarnya yang dia lihat di waktu dia waktu dia kecil atau di waktu golden periodnya. Jadi itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Ibu yang berselingkuh akan membuat anak perempuan sulit juga ke perempuannya. Dia jaga ke perempuan. Ya, Bapak Ibu ya tadi kita sudah melihat di roadmap pengasuhan anak perempuan. Itu bagaimana kita menjaga jaga perempuan. Yang disebutkan Rasulullah SAW. Kita menjaga ke perempuan anak perempuan kita dengan mengenalkan Bunda Fatimah, Bunda Khadijah, Bunda Bunda Maryam, Bunda Aisyah gitu ayah yang berselingkuh akan membuat anak-anak laki-laki sukar dapatkan kelak kelakiannya. Ini dampak perselingkuhan bagi anak-anak. Itulah sebabnya tadi saya ulang lagi kenapa saya baru paham kenapa dalam penelitian disebutkan tadi itu apa yang dirasakan anak-anak ketika dia mendapatkan bapak ibunya berselingkuh. satu kata itu. Kata yang tadi di awal itu memang kata yang sangat tidak sopan sebenarnya. Tapi itulah perasaan yang paling dalam dilakukan yang, yang dirasakan oleh anak-anak kita. Kemudian apa dampak perselingkuhan bagi anak-anak? Nah, tadi sudah Bapak Ibu yang tadi akan apa uh, uh, yang tadi saya sebutkan orang tua berselingkuh akan berselingkuhan anak, anak sebagian besar. Kemudian dampaknya ada tiga dampak secara uh, teknisnya ada tiga gangguan emosional, gangguan perilaku dan gangguan hubungan. Gangguan emosional itu stres ya Bapak Ibu ya, depresi ini tinggi nih ya Ayah Bunda. Yang tadi saya sebutkan itu tinggi ini. Kalau anak-anak mengalami ini, tidak kita uh, edukasi, tidak kena penetrasi, itulah yang tadi sebutkan itu dia punya potensi untuk melakukan perselingkuhan ketika dia besar, gitu ya. Dia mengalami stres yang sangat luar biasa, gitu ya. Uh, bisa jadi karena banyak hal ya, karena di rumah dia stres, gitu, nggak mendapatkan yang terbaik dari bapak ibunya, atau kemudian ketika dia di luar dia mendengar ada orang yang, yang apa ya, yang uh, menyebutkan. Oh, apa bapak dan ibunya berselingkuh dan lain-lain. Jadi cemas, takut, khawatir, kecewa yang berlebihan. Kemudian gangguan perilaku, nah, gangguan perilaku ini ada banyak yang disebutkan oleh para ahli. Tapi saya catatkan empat ini yang sangat uh, banyak timbul ketika anak-anak uh, terdampak selingkuhan orang tuanya. Ini ekstrim semua nih bapak ibu ya gangguan perilaku ini ekstrim Ada anak yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi pendiam ekstrim Ya uh, ada anak yang agresif gitu yang awalnya dia pendiam kemudian dia agresif ekstrim gitu apalagi nanti bapak dan ibu kalau dia mendapatkan lingkungan yang tidak terkontrol maka sangat berpotensi sebenarnya akan terjadi hal-hal yang sangat fatal insomnia anak-anak kemudian susah untuk tidurnya dan sulit berkonsentrasi yang ketiga adalah gangguan hubungan ini gangguan hubungan dengan dengan dirinya sendiri anak itu dengan dirinya sendiri dan gangguan hubungan dengan bapak dan ibunya yang pertama nggak ada lagi kepercayaan. Dia nggak percaya lagi apa ujaran dari bapak ibunya, apa nasihat, apa tingkah laku, apa perilaku, apa yang disampaikan, apa yang dinasihati itu tidak tidak dia percaya lagi gitu bapak ibu ya. Kemudian kehilangan kehormatan. Dia tidak hormat lagi kepada bapak dan ibunya. Kalau bapak dan ibu, dua hal ini, dan anak nggak percaya sama kita, anak nggak hormat sama kita, itu adalah hal yang paling esensi di dalam pengasuhan. Bagaimana kita akan menghebatkan anak-anak, sementara anak-anak sudah nggak percaya, anak-anak nggak -anak hormat lagi kepada kita. Bagaimana dia mematuhi disiplin yang kita mau sampaikan, bagaimana dia memberikan ketaatan kepada kepada bapak dan ibunya, kalau dia nggak hormat, gitu ya. kalau dia nggak percaya lagi kepada bapak dan ibunya. Kemudian ayah dan bunda kak, kiat yang terakhir adalah kiat mengasuh anak orang tua yang berselingkuh. Satu bapak dan ibu yang dibilang kalau SWT adalah tadi yang sudah sampaikan oleh guru kita benahi keluarga benahi diri eh, jangan tunda perbaiki semua. Jadi ini memang nggak eh, bisa nih bapak ibu ya tadi sudah disampaikan bahwa hati-hati eh, nih dengan 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 setan ya. Eh, benahi diri mau tobat tobat beneran dan carilah lingkungan yang baik cari guru gitu ya uh, kalau guru bilang jangan, ya ini putuskan ini hubungan dengan ini ikutin aja bapak dan ibu ya kadang-kadang kalau kita uh, ngikutin apa yang ini kita yang tadi itu bapak dan ibu apalagi kalau ada laki-laki ini atau perempuan yang yang berselingkuh ini orangnya nggak nggak apa ya nggak uh, uh, berani gitu nggak enakan orangnya untuk memutuskan Kemudian, benahi keluarga, Bapak dan Ibu. Uh, uh, acceptance, menurut emang saya, uh, kalau bisa masih bisa diterima gitu dengan alasan-alasan uh, ini masih bisa di, dikeluarkan. Ketahanan keluarga kita, benahi keluarga dan benahi diri. Kemudian, attention, nah, attention, ini penting ya, Bapak dan Ibu, ya, kepada uh, maaf, saya ulangi dulu: benahi keluarga, benahi diri ini sebenarnya dampak yang luar biasa banyak orang menyebutkan perbaiki bagaimana memperbaiki hubungan dengan anak-anak, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan diri kita, itu perbaiki hubungan dengan keluarga, perbaiki sisi dalam, insya Allah nanti Allah akan mudahkan memperbaiki hubungan dengan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, attention. Attention ini adalah bicara yang respect dengan empati. Dengan siapa nih Bapak Ibu? Dengan anak-anak sudah barang tentu. Jadi berikanlah perhatian gitu Bapak Ibu. Salah satu perhatian itulah dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita bisa jadi dia marah, bisa jadi kecewa. Itu didengarkanlah dengan dengan empati gitu, jangan banyak alasan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan banyak alasan. Oh bapak kan harus begini ini, anak-anak nggak akan menerima itu. yang paling penting bagi anak-anak itu adalah diterima dulu, didengarkan dulu, dan kemudian kalau kita mau bicara kepada anak kita berikanlah bicaraan yang respect itu. Jadi hormatilah ini dia, apa kekecewaannya dia, apakah dia sudah siap atau enggak untuk kita ajak yang kedua ini bicara yang terbuka. Jadi bagaimana caranya ke anak-anak kita ya? Ya bicara terbuka, Bapak Ibu ya sudah barang tentu ini juga sesuai dengan tahap perkembangan kita harus cocokkan dengan uh, ini anak umur berapa sudah siap belum untuk bicara secara terbuka anak umur umur tertentu mungkin kita uh, belum terbuka seperti anak-anak tahap perkembangan uh, tertentu kemudian manfaatkan golden moment golden moment itu maksud gini Bapak Ibu jadi uh, bisa jadi Allah mentakdirkan kalau kita sudah tobat kita sudah memberikan perhatian kepada anak-anak kita gitu Bapak Ibu ya bisa jadi Allah mentakdirkan ada satu momen sebenarnya yang se uh, apa ya apakah itu kejadian di tetangga apa kejadian di mana itu momen sebenarnya anak sangat siap gitu untuk menerima apa yang kita mau sampaikan dia bisa memaafkan apa yang kita lakukan kesalahan-kesalahan kita lakukan gitu. nah golden moment ini biasanya konsepnya dua bisa jadi direkayasa momennya atau bisa jadi momen yang kita rebut rebut itu maksudnya adalah ada kejadian gitu misalnya gini ya Allah ayah aku punya teman terus bapaknya eh, gitulah bisa ada anak ngomong gitu ya bapaknya mungkin hilaf atau apa gitu terus kemudian ada affair dengan dengan siapa gitu terus aku uh, ditanya apa, apa kau bilang sama teman aku tanya sama temanku kamu gimana marah nggak sama bapak atau apa gitu terus tiba-tiba Aku lihat, aku dengar temanku itu bilang, ya pertama sih aku marah, tapi setelah itu kan aku masih memaafkan apa yang apa yang dilakukan oleh bapakku karena uh, bisa jadi bapakku ini 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 gitu. Ah itu sebenarnya golden moment gitu. Bapak juga melakukan hal yang sama. Bapak bisa tuh untuk memanfaatkan golden moment yang tadi anak anak anak, anak kita uh, sampaikan. Kemudian kesepakatan gitu, kesepakatan itu mungkin bagi anak-anak yang sudah di tahap tahap umur-umur uh, yang agak lebih tinggi, kemudian jangan libatkan dalam konflik apa ibu ya, jadi jangan saling menjelekkan pasangan di depan anak-anak, gitu. jangan tarik anak-anak ke dalam konflik, misalnya oh berantem gitu ya, oh ini oh kamu apa ibu uh, selingkuh. atau misalnya kamu uh, uh, nggak apa kenapa sih uh, kamu nggak memuaskan aku atau apa gitu jangan bawa anak-anak ke arah yang semacam itu kemudian pastikan tetap aman dan nyaman bapak dan ibu ya maksudnya adalah pastikanlah di dalam kondisi bapak dan ibu yang mungkin na'udzubillah azza diuji dengan Allah seperti perselingkuh itu pastikanlah selamatkan dulu anak-anaknya. Jadi 100% tumbuh kembang itu jangan berkurang ya Bapak Ibu ya. 100% usahakan misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak dan Ibu mungkin dalam keadaan kacau gitu Bapak Ibunya kacau konsentrasi itu kemudian harus ada yang diselesaikan saling nggak percaya gitu. Nah itu tapi hak tumbuh kembang anak-anak harus 100%. persen. Nah, itulah sebabnya kenapa kita bisa mencarikan dukungan-dukungan gitu ya. Dukungan emosional gitu atau dukungan profesional. Dukungan profesional ini maksudnya adalah bisa jadi kita minta tolong ke guru gitu untuk hak tumbuh kembang anak-anak ini tidak terabaikan. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Taala mungkin itu yang bisa saya sampaikan sangat sangat sederhana sekali sekedar menambahkan yang sudah disampaikan oleh guru kita oleh Sir Pedri. kita berdoa mudah-mudahan Allah jauhkanlah Allah jaga kita anak-anak kita keturunan kita dari hal yang kita bicarakan tadi. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih Ayah Irwan yang telah menyampaikan materi yang tadi kita ngeliat bahwa perselingkuhan ini ya bukan kan kalau saat mungkin lebih fokus terhadap hubungan pasutrinya suami dan istri tapi ternyata dampaknya besar juga tuh ya yang bisa menambahkan kepada anak-anak gitu ya. nah anak ini bakal kena dampak bakal kena apa ya eh, hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh eh, orang tua gitu ada yang berselingkuh salah satu pasangan itu nih gitu ya makanya ini tentunya menjadi teguran bagi kita semuanya untuk setia Menjaga rumah tangga kita semua dengan lebih baik lagi, setia dengan pasangan kita, dan tentunya jangan mudah untuk ucap kata, -kata pisah. Ya. Nah, ya, Bunda, semuanya, uh, Alhamdulillah, sudah masuk nih nomor pertanyaan uh, di Q&A. Hmm. Tapi sebelum itu, kami ada sedikit uh, apa uh, yang disampaikan kepada ya Bunda semua yang bergabung kali ini. Ada seribuan, Alhamdulillah, barokallah yang sudah bergabung. Kami kali ini ada sebuah program yang ini menjadi program produk premium kami. Produknya premium tapi harganya terjangkau. Ya, ya Bunda semuanya ya. Karena kami bilang kami terjangkau karena kami juga ingin memberikan sebuah pelayanan yang baik dan akhirnya akses untuk kayak konsultasi ataupun akses untuk uh, dapat uh, apa yang ngobrol sama Ustaz Bendri sama ya Irwan itu itu mudah. Nah, kami punya namanya produk kelas online. Nah, kelas online ini ya Bunda semuanya ini memiliki banyak sekali benefit ya banyak banyak sekali benefit. Jadi ayah bunda semuanya nanti bisa gabung dan manfaatnya banyak yang bisa saya sampaikan. Ini saya mungkin sedikit izin share screen. ini aja ya, kita punya kelas online konsultasi pasutri. Nah, ayah bunda semua nanti kalau gabung dalam kelas ini mungkin pengen pembelajaran yang lebih eh, premium lagi, ayah bunda akan masuk dalam sebuah grup Nah, grup ini itu nanti isinya banyak-banyak video pembelajaran. Alhamdulillahnya ada 27 video pembelajaran ngebahas tentang manajemen konflik pasutri. Dan tentunya ini bukan tentang bagaimana, oh yang belajar berarti konflik lu enggak ya. Ini bisa jadi bahan untuk preventif, persiapan pencegahan gitu ya. Nah menariknya enggak cuma video pembelajaran doang yang ayah bunda dapatkan, calon-calon bunda juga, enggak cuma video aja, tapi ayah bunda semua dapat akses ke sebuah grup, namanya grup kelas online konsultasi Pak Sutri dan ayah bunda dapat kesempatan untuk ikut Q&A atau tanya-jawab live setiap bulannya ya jadi nanti kita ikut Zoom gabung di sana Ustadz BNRI sama Irwan standby nanti ya bunda mau nanya apa mungkin terkait materi ataupun ada yang ingin dikonsultasikan itu Insyaallah Ustadz Bendri sama Ayah Irwan bisa menyampaikan ah tapi kan takut kalau Q&A-nya apa uh, pakai zoom berarti kan orang-orang yang dengar tenang aja bunda semuanya bisa pakai anonim gitu bisa pakai anonim jadi namanya nggak usah ditulis atau ngerasa ah suara saya nanti kedengeran ada orang tetangga sebelah yang ikut ternyata di kelas ini bisa kolom pakai pakai chat ya nanti disampaikan nanti Ustaz Bintang langsung jawab sama ayah Irwan via zoom tersebut jadi ini uh, kami buat untuk memudahkan ayah bunda semuanya. Nah, enggak, tapi nggak cuma Q&A doang setiap bulannya. Dan yang ketiga, ayah bunda semuanya bisa konsultasi online tentang pasutri. Jadi mungkin kalau nggak bisa ikut setiap bulannya Q&A, mungkin juga kondisinya sudah dekat tentang terkait e, permasalahannya. Nah, ayah bunda semua bisa chat tuh ke Ustadz Bendri sama ayah Irwan tentang terkait permasalahannya. Nanti insya Allah akan dibantu admin untuk dijawab oleh Ustadz Bendri sama Ayah Irwan. Ada masalah apa? Bla 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 bla. Chat panjang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Bendri dan nanti Ustadz Bendri sama Yeron akan jawab pertanyaan ter tersebut gitu ya ya dan grup ini pun dapat digunakan untuk kesalahan member jadi member bisa saling menggunakan tidak bentuknya eksklusif dikunci banget hanya admin doang yang ngomong tapi bisa saling diskusi apa bisa saling sharing dan segala hal itu bisa digunakan dan tadi yang saya sampaikan tentang konsultasi yang disampaikan kepada Ustadz Bendri sama Yeron nanti biasanya kami olah nih sama tim admin tim apa pengelola grup akan dibuat dalam bentuk video ataupun karosel nanti kita share di grup jadi ayah bunda semua bisa belajar dari masalah sama member jadi member ada yang masalah mungkin punya permasalahan ataupun konsultasi disampaikan kepada Ustadz bin Irwan dijawab nah, nanti jawaban ini kita bungkus dalam sebuah tampilan yang menyenangkan apa enak untuk dipandang untuk dilihat untuk disimak nanti akan dikirim di grup jadi kita akhirnya bisa belajar dari apa konsultasi member lain gitu ya nah menariknya ayah bunda semuanya kelas seperti ini kelas seperti ini ini cukup bayar sekali padahal QNS setiap bulan jadi nggak perlu bayar bulanan bayar bulanan lagi gitu ya nggak, nggak perlu bayar bayar bulanan lagi nah ayah bunda semua kalau yang tertarik ingin ikut kelas ini mungkin juga tadi ada yang menganggap bahwa eh, apa ini menyampaikan bahwa kalau ada yang apa pengen pendampingan gitu ya mungkin kayak tobat segala halnya mungkin kelas ini juga bisa jadi bahan untuk bagaimana di apa dibimbing secara eh, ini ya Pak secara ada kelas video pembelajaran dan ada Q&A juga gitu ya. Nah, ini bisa aja langsung Ya Bunda semuanya bisa daftar, Linknya sudah saya kirim di kolom di kolom chat gitu ya. Nah, ini saya coba klik. Eh Bunda semuanya. Nah, ini ya. Nah, ini tampilan dari kelasnya, tampilan dari landing page-nya, dibaca aja dulu, silahkan dibaca dulu kelasnya seperti apa gitu ya. Mungkin bingung juga nih kan berantem terus, bosan jalan di rumah tangga, merasa pasangan nggak cocok, bingung mau dibawa kemana nih keluarga gitu ya. Ngerasa relate, mas oke, okay, videonya boleh ditonton dulu. Ngerasa kalau sudah oke okay nih, tadi yang saya sampaikan juga tentang terkait benefit dari produk ini apa aja bisa bisa dilihat. Lalu, kalau sudah, sudah oke, okay, sudah mantap nih, pengen gabung kelas ini agar dapat pembelajaran lebih lagi, klik "Daftar Sekarang". Ini harganya tadi yang saya sampaikan di sini ada Rp447.000, jadi bayarnya satu kali itu Rp447.000. Tapi sekali doang, nggak perlu ada bayar bulanan lagi, bayar tahunan lagi, dapetin nikmatin grupnya, nikmatin video pembelajarannya tanpa perlu bayaran tambahan-tambahan lagi, ya. Jadi, ini. Uh, kalau dilihat sebenarnya murah sekali gitu ya karena dapat akses terus-terusan tanpa ada uh, masa berlakunya. Nah, ini silahkan pilih Pas sudah daftar akan masuk ke sini. Uh, pilih mau produk yang mana? Apakah kelas online doang tadi ini atau mau yang produk hemat gitu ya. Oke, contohnya ada paket keluarga tangguh mungkin kalau yang sudah punya anak laki dan ada konsultasi pasutri yang kelas yang tadi saya sampaikan ditambah juga ada tambahan tentang ada grup lagi tentang seni bicara pada anak ini. Silahkan dipilih, mau yang mana atau oh, oh, mau-nya kelas online aja. Oke, boleh. Silahkan klik gitu ya. Klik, lalu pilih pembayaran. mau seperti apa? Nanti diisi first name-nya, namanya, nomor WhatsApp. Pastikan pilih dengan benar: alamat email, nama pengguna, password, dan segala halnya di bawah. Nanti, kalau sudah oke, okay, di, di daftar. apa akan uh, lakukan uh, Diarahkan ke halaman pembayaran, dan akhirnya bisa gitu ya. Nah. Eh bunda semuanya, itu penawaran dari kami tentang terkait kelas online Pak Sutri. Ada yang ngerasa nggak sih harga 447 masih ngerasa, aduh itu kemahalan bisa kurang dikit, nggak ada yang ngerasa kayak gitu. bisa chat di kolom chat, mau diskon silahkan. Kalau banyak nih saya kasih diskonnya langsung nih. ada yang mau? Mana nih? Saya mau lihat nih semangat-semangatnya ya eh bunda semuanya yang mau bener banget gabung, tapi mungkin ada dapet Potongan-potongan uh, harga nanti saya kasih tambahan nih. Ada kode kupon yang bisa digunakan untuk diskonnya ya. Baru dua, baru tiga. <laughs> Oke, okay, Alhamdulillah, mulai banyak nih. Yang mulai banyak yang mau, Alhamdulillah. Sudah mulai banyak yang mau, mau dong dapat diskon, mau gabung, mau set. Alhamdulillah, sudah banyak lagi nih. Kurang lagi, uh, lagi yang mau. <laughs> Oke, semangat Ada banyak mau yang oh langsung rame dong yang mau diskon. Nah, ya Bunda semuanya, kita kali ini ada diskon. Ya, ya Bunda semuanya untuk ikut kelas online konsultasi pasutri, ya. Jadi, ya Bunda semuanya bisa tambahkan diskon setia di kolom kode kuponnya dengan kode setia akan dapat potongan harga 50.000. Ya, akan dapat potongan harga 50. 50 ribu. Nah ini saya bantu lagi di kolom chat biar makin paham lagi nih. Biar nggak gagal paham dengan produk kita. Nah. Ini ya, gabung kelas online, konsultan satu dengan klik. Gunakan kode kupon setia untuk mendapatkan potongan harga Rp50.000. Ya. kode apa, bonusnya masih kurang gak nih? Kalau ngerasa bahwa apa bonusnya cuma diskon doang. Ada yang pengen lagi tambahan bonus-bonus nih? Ada yang mau bonus-bonus lagi? Kita siap ngasih-ngasih lagi nih. Kurang, kurang. Oke. Ini penawaran dari kami khusus malam ini. Diskon 50000 Dan ada tambahan. ya Ada tambahan untuk ayah bunda semuanya. Terkait uh, penawaran kita pada kelas hari ini. ya Lalu, mana nih? Nah, ini dia. Nah, ya bunda semuanya. Ikut kelas online konsultasi Pak kali ini. Yang daftarnya malam ini ya. Mungkin mau bayarnya besok, nah, maksudnya minimal daftar dulu malam hari ini. Malam ini sudah oke, okay. nah, mungkin baru bisa bayar besok karena bisa ke ATM besok. Uh, itu silahkan, itu bisa langsung daftar. Nah, ini dapat penemuan spesial: potongan harga ribu dan dapat bonus buku Father Man 2. soal hati ibu untuk ayah. Ini jarang-jarang nih, kita dapat apa? beli beli kelas online tapi dapat bonusnya buku juga. Ya ini harga bukunya sebesar kalau dijual umum bisa 110.000. Nah, ini kita jadiin bonus untuk aja Bunda semua khusus yang daftar pada malam hari ini ya, untuk malam hari ini. Jadi ya Bunda semuanya yang masih aduh bingung nih ya, gimana gimana segala hal. Minimal daftar dulu. Minimal daftar dulu nanti akan di follow up oleh CS nanti uh, apa dilihat nih apa apa antusiasnya bunda semua yang pengen dapat bonus buku ini sama juga dis diskonnya ya jadi untuk malam ini Ayah Bunda semuanya yang pengen dapat bonus ini penawaran spesial kali ini langsung aja daftar ya. Daftar kelasnya di sini isi semua kolom-kolomnya di sini ya. Contoh mau pembayaran nanti apa? Mungkin kalau nggak punya rekening bisa langsung ke Indomaret ataupun Alfamart gitu ya bisa klik di situ juga. First name contoh di sini. Di sini namanya katakan saya Adi uh, Saputra Paderman tim Paderman nih. So, di situ Paderman tim. Nomor WhatsApp ya silakan ditulis. Nah ya, ini pastiin nomor WhatsApp-nya yang benar ya, biar nanti ada gampang CS kami untuk follow up. Jadi pastiin nomornya benar gitu ya. Dan pastikan kalau nomornya bukan negara Indonesia, pilih dulu ya kodenya karena nanti akan menyulitkan untuk kita bisa follow up ya WhatsApp. Alat emailnya gitu ya. Nah, ini diisi. Ya. Ini nama penggunanya. Ini nama pengguna nanti biar agar tahu, gampang go, apa, untuk e, loginnya gitu. Nanti teman Ayah, Bunda, semuanya dapat akses ke sebuah website untuk akses video pembelajarannya. Contoh mungkin Adi, 151 satu. Oke, okay. ini passwordnya, pastiin passwordnya bener, karena ini akan mempengaruhi cara aksesnya. Ya, gitu. Eh, salah. Nah, oke, okay. ini udah ada kolom setia langsung berikutnya. Nanti akan diarahkan ke halaman untuk halaman apa uh, pembayaran, cara bayarnya dan segala halnya. Nanti ikuti aja cara bayarnya. Oke, okay. ini lagi loading. Ayah bunda semuanya, silakan bagi yang sudah daftar siapa aja saya mau lihat nih. Uh, boleh ketik atau chat uh, di kolom chatnya. Don, saya sudah daftar gitu ya, ataupun gimana? Sudah daftar, sudah daftar, sudah daftar. Gitu, silakan boleh. Alhamdulillah banyak. Saya juga bantu lihat nih di kita siapa aja nih alhamdulillah yang sudah daftar di kali ini nih. 1 2 3 4 5 6. Ayo teman-teman semua masih banyak lagi nih yang pasti masih menunggu. Saya masih, masih banyak yang typing-typing nih ya. Yang sudah daftar aja dapetin bonusnya kali ini hanya untuk untuk malam ini aja bonus diskon sama dapat bonus bukunya Father Man 2 karya Ustaz Bendri. Nanti mungkin saya bisa senggol-senggol Ustadz Bendri -senggol, kalau pengen, nah bukunya biar lebih eksklusif lagi ditandatangani oleh Ustadz Bendri. Tapi nanti saya koordinasi dulu. Tapi ada yang mau nggak kalau kayak gitu? Coba mau kolom chat. <laughs> ada yang mau bu, bon apa, bon khusus, eh bukunya khusus banget ditandatangani oleh Ustadz Bendri. Ada yang mau kayak gitu nggak? Ada? Oh, belum ada yang respon. Oke, itu aja penawaran dari kami untuk kali ini. Yang mau daftar untuk kelas online konsultasi Pak Sutri, silahkan klik eh, di kolom chat. Ada linknya, dapetin bonusnya untuk malam ini. Bingung uh, transfer yang bisa malam ini, minimal daftar dulu. Banyakin daftar rotornya dulu. Nanti insya Allah akan di follow oleh admin untuk diingetin. desa per, nanti insya Allah bukunya pun akan dapat juga buku Father Man 2. Gitu ya. Suara hati ibu untuk ayah. Oke. Kita masuk ke sesi tanya jawab yang alhamdulillah kali ini saya melihat ada 99 lebih pertanyaan kalau saya yang tadi kalau di sebagai panelis atau men host ada 197 pertanyaan yang masuk ke uh, kita. Nah, mungkin uh, saya sedikit uh, menyicil uh, pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk dijawab oleh Ustadz Bendri dan Ayah Ayah Irwan. Gitu ya. Oke, saya share screen. Nah, ini pertanyaan pertama. Ustadz Bendri dan Ayah Irwan, saya ingin menanyakan tentang masalah internal emosional orang yang berselingkuh yaitu minim empati tapi mengapa di sisi lain ia tidak tega dan tidak tegas ke pelapor? Minimal ia sangat tega ter, uh, terhadap istrinya. Bagaimana cara menyadarkannya? Oke, ini, silakan. Iya. Poinnya memang banyak faktor ya. Salah satunya ketika dia minim emosional, bukan berarti sekedar dia tidak empati ya tapi memang kalau kita belajar dari perkataan Imam Qurtubi ketika menjelaskan firman Allah surat eh, Al Imran 14 Zidra isu yinalina syahwati minanisa. ini wanita syahwat kepada si manusia ketatengan syahwat kepada perempuan yang pertama disebut perempuan kata beliau ya laki-laki yang sudah kena jerat sawat perempuan maka yang pertama dia akan memutuskan silaturahim sama siapa aja yang memang tidak setuju di hubungannya gitu jadi ibunya aja nggak didengerin tuh oh, istri tinggalin nggak ada itu kedua adalah bagaimana dia akan mengumpulkan harta yang banyak tanpa peduli halal dan haram. Terus, bagaimana cara menyadarkannya? Maka, kata Imam, uh, Alimul qayyim al, al beliau mengatakan, "Latar seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum mendapatkan sesuatu yang lain." Ya, sederhananya begini: lelaki yang sudah tertarik kepada pelakor, maka istri yang kami nariknya belajar teknik pelakor. Gitu ya, itu sederhananya, ya, artinya bagaimana pelakor bisa membuat strategi untuk mengikat hati si suami, maka seorang, seorang istri yang ingin memperjuangkan, ya dia bisa memperbaikinya. teman kan ini butuh effort yang besar. Tapi memang salah satunya, kadang usaha teknis kita nanti juga, kalaupun tidak kita anggap sebagai bentuk suksesnya, nggak masalah. Tapi yang jelas, hati manusia digenggam oleh Allah, bisa jadi cara Allah untuk menyadarkannya. Itu ya, kadang... Ya, memang dengan cara yang agak keras nih, ya. ada masanya akhirnya orang-orang seperti ini akan dinasihati dengan hal yang sangat menyakitkan batin dia, dan kadang-kadang itu yang membuat dia akhirnya tersadarkan. Karena memang, kalau kita belajar bahwa eh, orang, kalau sudah over dopamin, kadang-kadang susah untuk dinasihati, maka ketakutan kengerian itu membantu dia untuk mengalami defisit dopamin dengan banyak kortisol. Karena itu kadang-kadang cara Allah mengingatkan kepada orang yang sudah terkena jerat syahwat yang kuat itu dengan hadirnya musibah yang berturut-turut bisa menyadarkan dia. Biasanya seperti itu. ya Ya, um, um, Bapak atau Ibu yang bertanya, kalau yang tadi disampaikan bahwa dia udah nggak empati dengan orang, nggak empati dengan dirinya, dan lain-lain, berarti ini yang kita sebut dengan gangguan kepribadian narsistik itu, apa Bapak dan Ibu. Nah, gangguan kepribadian narsistik itu salah satunya adalah memang kekurangan secara ekstrim empati itu. Jadi dia nggak bisa ngerasakan bagaimana perasaan orang lain, dia bisa mengabaikan, mengacuhkan apa yang terjadi sama orang lain. Gitu. Yang, yang Kalau orang sering nyebutin kepribadian narsistik itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bisa jadi yang kita lakukan itu adalah pertama menerima keadaan ini. Ya, jadi harus ada orang nih yang akan mendampingi orang ini gitu loh, Pak dan Ibu. Uh, Uh, misalnya apa apakah uh, ada sahabatnya atau ada pasangannya untuk memberikan menyadarkan bahwa uh, ini persoalan sudah sangat berat sebenarnya gitu kalau hanya sekedar empati saja biasa mungkin nggak ada masalah tapi kalau sudah kepada gangguan kepribadian narsistik itu dia nggak peduli banget sama orang gitu seperti yang tadi itu pak apa dia berselingkuh dengan orang itu dia nggak peduli bagaimana itu istrinya ibunya dari seorang ada beberapa orang anak gitu dan lain-lain seperti yang bapak sampaikan nah yang pertama menurut saya adalah memang perlu bantuan itu karena ini sudah kepada gangguan ke gangguan mental gangguan kepribadian nah siapa mungkin ada orang yang apakah itu konselor itu yang lain untuk memberikan penyadaran kepada dia dan mengobati dan melatih dia itu mensimulasikan bagaimana mengembalikan empati itu itu mungkin apa e, jawaban saya bapak ibu Oke, terima kasih Sutendri Mayiran. Pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Okay. Uh, Bismillah izin bertanya Ustadz Bagaimana sikap istri jika suami memaksa Diri untuk tetap berpoligami Dengan selingkuhannya Dengan janji ini yang terakhir dan akan perbaiki diri Jujur sang istri sangat Berat menerimanya walaupun suami bilang Hanya ingin menolong akhwat tersebut Iya akan... ya, memang ini Salah satu kalimat manipulasi Yang sudah sering saya dengar Maka yang paling penting adalah Kalau dia memaksa di poligami hmm. Adalah dia harus dibimbing Ya, jadi kalau udah jan janji-janji tanpa ada yang namanya janji, tanpa ada yang namanya uh, perba perbantuan dari uh, pihak yang mengetahui masalahnya, itu hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dia sudah jelas selingkuh, ya itu tadi, ya selingkuh itu candu, dia akan selalu berulang seperti itu. Kepuasan syahwat, dia beberapa lama waktunya nanti akan kembali kepada yang lain. Karena itu. Jangan berpikir untuk menikahinya dulu Harusnya adalah Dia mendatangi profesional dulu Jika dia memang serius dalam hal ini Yang paling penting gini adalah lelaki yang ingin menikah itu Jangan berpikir perasaan istrinya saja Tadi akhirnya sudah mengurai banyak laki-laki nggak -laki mikirin perasaan anak gitu doang aja. Jadi ini yang sering dilupakan bahwa syariat dalam Quran itu kan ada poligami yang diajar, yang yang diceritakan kisahnya poligaminya Nabi Yakub gitu ya. Nabi Yakub istrinya empat gitu. Ternyata Allah menyodorkan kisah tentang konflik antara anak itu sebagai pelajaran buat para laki-laki gitu ya. Jangan mikir istri akur doang gitu. Emang yakin bahwa anak itu nggak akan ribut kayak Yusuf dan saudaranya di antara hikmah kenapa ya, nabi istrinya banyak tapi anaknya yang hidup hanya dari Khadijah itu adalah karena bayangkan betapa Allah ingin menjaga agar keturunan nabi tidak ada konflik. Tanpa ada anak-anak dari istri yang lain saja itu konflik antara sunni dan syiah aja muncul, apalagi ketika anak-anak nabi juga udah lama ini dari istri yang lain, maka di antara hikmahnya kata para ulama adalah karena memang itulah syarat poligami bukan sekedar memikirkan antara istri, tapi juga antara anak, bahwa anak perasaan. Makanya ya harus dipastikan kepada suami seperti ini, aku ingin coba buktikan dulu bagaimana kamu bicara sama anak. Bukan sama ini juga, meyakinkan anak seperti itu. Walaam ya. <tuh> Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala tadi ada kata-kata di Ustadz Bendri, kalimat di Ustaz Bendri yang perlu kita underline. Jadi kalau ada suami, misalnya kayak ibu ya, kalau ada suami yang mengatakan bahwa aku ini sekali aku tobat gitu, terus kemudian aku menyelamatkan wanita itu, kalau menurut emas saya jangan percaya. Gitu. Karena tadi Ustadz Bendri katakan, dia nggak usah bicara sama kita, dia bicara dulu sama Allahnya. Gitu. Dia perbaiki dirinya nggak dengan Allah gitu. Kalau dia perbaiki dengan Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa mempercaya apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Kemudian secara psikologis, bunda, kalau kalau ada laki-laki yang sudah pernah berselingkuh itu, kemudian dia menyampaikan ini ini penelitian saja, bunda ya, boleh percaya, boleh tidak. Kalau dia menyampaikan kata-kata misalnya aku nggak akan melirik wanita yang lain, bunda nggak usah langsung percaya ini, bunda ya. Atau aku nggak akan pernah memikirkan tentang mantanku gitu, kalau usah langsung percaya gitu. Kalau beberapa kali kali suami mengatakan itu, nggak usah percaya nggak ada yang aku sembunyikan darimu. Padahal sebenarnya banyak sekali yang disembunyikan itu budaya. Kemudian aku bukan tipe yang pencemburu gitu. Aku boleh kok kamu kalau membalas dendam boleh gitu. Aku janji akan berubah gitu. Dan ada beberapa kalimat-kalimat lain secara psikologis memang kita harus hati-hati kalau suami atau laki-laki sudah berapa kali melakukan perselingkuhan. Allah wabillahi. Oke, okay, alhamdulillah, amin. Terima kasih saudara atas jawabannya. Oke, alhamdulillah, uh, Untuk ayah bunda semua yang sudah daftar pada uh, apa, kelas online konsultasi pasutri ya, alhamdulillah sudah lumayan banyak. Mungkin sedikit mau menguatkan ayah bunda semuanya bagi yang join pada malam hari ini dapat bonus buku Fatherman 2, kayaknya Ustadz Benri Jaisul Rahman. subjudulnya Suara Hati Ibu untuk untuk Ayah. Ini mungkin sedikit gambaran isinya apa aja sih? Ini daftar isinya nih tentang apa? Jadilah ada Sebelah suara hati dan ditambah dengan suara ayah untuk ibu. Nah, ibu wajib wajib baca. Nah, ini menarik banget nih. Ya, jadi laki-laki bukan sekedar perjanjian nafkah. Uh, jadilah teman ayah mesra, anak kita bicara apa gitu ya. kayak gitu-gitu. Nah, itu menarik dan alhamdulillah buku ini pun juga didukung dengan banyaknya ilustrasi. Nah, ya Bunda semuanya ya. Jadi di sini Uh, bisa semakin memudahkan kita untuk baca rangkumannya dengan ilustrasi yang dibuat. Dan insya Allah semakin memudahkan kita untuk memahami buku Father Man, Father Man 2. Jadi ya bunda semuanya bagi yang ingin mendapatkan buku ini secara jadi bonus. Uh, Silahkan daftar untuk kelas online konsultasi Pak Sutri. Oke. Okay. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah. Oke. Okay. Ustaz bagaimana dengan orang tua yang poligami diam-diam tanpa sepengetahuan anak satupun sehingga anak sebagai anak sangat sekali membekas rasa kecewa dan sakit hati tidak dihargai sebagaimana itu. Bagaimana ya Ustaz untuk mengobati rasa sakit yang anak terima dan ingin berdamai kembali dengan diri dan keadaan tidak membenci siapapun dan dari kejadian itu sehingga menimbulkan besar kecilnya trauma terhadap pernikahan. Mohon saran, arahan dan bimbingan ya Ustaz semuanya. Iya yang bertanya ini kan anak ya. Maka anak itu dalam kaidahnya kepada orang tua, seburuk apapun pelakon orang tua, belajarlah untuk memaafkan walaupun sulit. Tapi Nabi sudah katakan, innal izomal jaza ma'a izomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya kesulitan. Semakin sulit kita tahu rasanya sakit untuk memaafkan pelakon kecil orang tua, tapi besarnya pahala. Kenapa? karena memang dalam hal ini seburuk-buruknya orang tua pun tidak menjadikan alasan kita untuk durhaka karena itu jangan terkungkungi dengan perasaan yang membuat kita akhirnya merasa nyaman dan biasa saja dan merasa sakit sembuhkan saya eh, tadi beberapa kali singgung profesional profesional di sini ibu yang bertanya ini bisa langsung mendatangi psikolog yang atau terapis yang bisa melakukan healing terhadap kecewaan karena biasanya kecewaan anak terhadap orang tua yang poligami diam-diam itu sebenarnya akumulasi saja dari sikap-sikap yang lama gitu ya saya punya kawan yang orang tuanya dalam ini ya melakukan yang tanda kutip dan sukai yaitu poligami ya, dan itu dia bangga percaya tapi karena orang tuanya track recordnya sudah memberikan yang terbaik untuk dia dia buru-buru ya tidak begitu trauma gitu tapi karena sehingga dia bisa melapang dada dan maklum mungkin ayahnya punya keputusan lain nah dalam situasi penanya tadi memang agak sulit untuk bisa memaafkan karena biasanya ini bukan sekedar urusan bahwa Orang tua poligami diam-diam, ya saya sih merasa bahwa ada freeze emotion yang yang tersimpan dalam jiwa itu yang membuat tuh kecewanya berlebih sangat tinggi. Nah karena itu butuh bantuan profesional, misal psikolog atau terapis ya. Olah, lam, ya uh, <tuh> Dinda yang bertanya, uh, saya memahami ya ini pekerjaan berat memang memaafkan ada ada tindakan yang uh, dilakukan oleh orang yang harusnya kita cintai, ya, kita cintai, kita rindukan berat memang. Tapi memang langkah yang disebutkan Loesat Penri itu adalah langkah awal sebenarnya pintu untuk kita bisa me membalikan rasa percaya kita, rasa hormat kita kepada orang tua memaafkan. Memang sulit ini uh, apa uh, apa dinda nah bagaimana caranya padahal yang harus kita berikan maaf itu adalah tidak hanya sekedar lautan maaf tapi memang harus memberikan samudra pemaafan nah mungkin yang bisa kita lakukan adalah apa ya menempatkan bahwa ini adalah orang tua kita itu banyak sekali pengorbanan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kita sehingga kita bisa Sedikit banyak kita bisa memberikan jangan samudera pemaafan dulu tapi mungkin memberikan danau maaf dulu kepada orang tua kita nanti mudah-mudahan nanti kita berdoa terus kepada Allah mudah-mudahan danau maaf ini bisa menjadi lautan maaf bisa menjadi samudera pemaafan itu yang pertama yang kedua adalah birwaliday jadi memang eh, men, men, apa, mendoakan jadi mendoakan orang tua kita itu ya mudah-mudahan Allah ampuni Allah Allah eh, apa, eh, Allah berkahi hidup beliau gitu dengan proses mendoakan ini mudah-mudahan juga akan terbuka pemaafan kita kita mungkin bisa menerima keadaan orang tua kita ini. Nah yang ketiga adalah memang birwalidain. Jadi berbuat baik saja ke orang tua. Mudah-mudahan nanti kita hati kita akan dilembutkan, kita bisa menerima keadaan orang tua kita. Nah tiga inilah kata para ahli yang bisa kita lakukan memaafkan. Memang ini berat ya. Tindak yang kedua adalah Mendoakan orang tua kita, jangan lupa, jangan lelah mendoakan orang tua. Kemudian, ketiga adalah berbuat baik kepada orang tua kita, insya Allah. Allahualamizawala. Oke, okay. nah ini untuk pertanyaan selanjutnya. Bentar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, apa saja tips komunikasi yang baik dengan suami yang condong marah dan menyalahkan istri karena perselingkuhan terbongkar? Dan dua, bagaimana menghadapi selingkuhan suami yang justru meneror istri? Terima kasih. Iya, yang pertama memang seorang yang dalam hal ini memiliki problem ya berkaitan dengan perselingkuhan atau terbongkar ya, saya curiga itu bagian dari gejala penyakit uh, psikis ya, ada disorder apa yang disebut narsistik personality disorder karena kalau seorang yang dia tahu dia bersalah dan dia justru Parah. Dia ketahuan harusnya dia minta maaf, tapi ketika dia memiliki gangguan ini, maka yang terjadi ya pastinya dia akan menteror. Ya, maka kalau dia menganggap kita menjatuhkan harga dirinya, nah memang penyalawan orang sakit ini nggak bisa pakai cara yang biasa, maka memang yang bisa kita lakukan nggak usah komunikasi, dah hal ini ya, kita harus tegas bahwa dia mengalami itu ya, dia harus berobat ya memang harus dikasih obat ya kalau enggak ya jadi masalah yang paling penting adalah ya apapun yang dilakukan orang yang berbuat salah kepada kita ya dalam hal ini apalagi dari si pelaku pelakor yang sampai menteror kita hadapi aja dengan pertama kalau kita memang tidak mau berkonfrontasi dengan dia, bagi kita yang ingin mendapatkan emosi positif terus supaya tidak merusak hubungan anak, kita tegas saja untuk memblok dia. Biarkanlah Allah saja yang nanti menyelesaikannya gitu ya. Jadi nggak usah main perang darat ya, perang udara aja gitu. Perang darat itu menurut saya juga melelahkan juga karena nanti akan beresiko. Kalau itu, kalau kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab move on segera, di antaranya adalah kita harus menjaga anak-anak kita ya supaya emosi kita stabil. Maka membatasi diri untuk tidak berkonflik di darat itu nggak masalah. Tapi jika kita merasa ada hak kita terzolimi, maka perang udara aja lewat langit yang kita mintakan kepada Allah. Olah Allah perang langit Ustaz, benar ya Ustaz Benri ya. ya. Oh, Insya Allah, Insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang bertanya ini, yang pertama, kalau saya ngelihat ciri-cirinya memang mengarah ke gangguan itu ya kepribadian narsistik itu. Jadi kalau orang yang punya kepribadian narsistik itu yang pertama adalah batasi interaksi. Jadi ibu secara sadar jangan terlalu banyak interaksi yang apa gitu yang akan membuat uh, sang orang ini atau suami ini kemudian malah menjadi uh, menjadi tambah besar nah, ininya gangguan kepribadiannya. Kemudian yang kedua, Bunda tenang saja gitu berusaha untuk tenang gitu karena memang ini ada masalah di suami gitu. jadi jangan bawa-bawa keperasaan gitu nanti kalau dia ngamuk dia marah gitu nah kita sudah ada di dirinya bunda mengatakan bahwa ini memang suami perlu dibantu suami sedang sakit gitu. kemudian jangan lupa orang narsistik itu jangan mengenakan kata-kata saya gitu kamu gitu tapi bagusnya si ibu dengan kita gitu misalnya bilang ke suaminya kita kan insya Allah akan memulai sesuatu yang baru ya bang, gitu. Jadi kita, jadi jangan aku gitu karena orang narsistik paling senang nggak mau kalau nggak dilibatkan. Nah kemudian jangan lupa memberikan pujian dan apresiasi kepada hal-hal yang positif yang sudah lakukan, gitu. sehingga gitu, sehingga nanti memudahkan kita untuk memperbaiki. Nah yang terakhir adalah sudah kalau sudah seperti ini, memang harus minta bantuan orang profesional gitu dengan secara hitman membantu menyelesaikan gangguan mental yang ada di

pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada nah. empat. Mohon maaf bagi ayah Bunda semua yang sudah menulis pertanyaan di kolom Q&A ada sekitar 207. Mohon oh, maaf belum nah. bisa kami jawab semuanya. Tapi bagi ayah bunda semua yang ingin melanjutkan diskusinya ataupun ingin konsultasi, bisa aja langsung gabung ke kelas online konsultasi Pak Sutri. Insya Allah Ustadz Bintri sama ayah Irwan siap untuk eh, apa menjawab pertanyaan ayah bunda semuanya. Oke, okay. sebelum kita tutup Ustadz Bintri dan Herwan kita ada coin statement. Silakan Ustadz Bintri. Baik, ya. Pertama, salah satu yang harus kita ingat dalam pernikahan itu pakai rumus cinta segitiga. Apa maksudnya? Jik? Bahwa kita harus mengajak pasangan kita untuk Allah berada selalu di atas, kita dan pasangan ada di samping. Ingat rumusnya, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan pasangan semakin jauh Allah semakin jauh dari pasangan makanya jangan sekedar romantisme didasari cuman puisi atau bacaan atau mungkin kata-kata maut atau bahkan harta yang kita berikan tapi yang paling penting adalah memastikan hubungan kita terikat karena Allah yang mengikatnya seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal 63 wala wala ke apa lawan fakta ardi jamia ma'alafta bainak bihi Allah ala Nahum, sembah maka memumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati. nggak akan bisa, kata Allah. Allah yang menyatukan. Semoga kekuatan ikatan hati kita diikat benar oleh Allah Subhanahu SWT. Amin. Amin. Ya, yang pertama menurut saya adalah jangan sombong itu mengatakan bahwa kita nggak bakal tergoda itu itu ya sehebat apapun kita itu jangan sombong gitu karena kita nggak tahu izin Allah seperti apa. Ini juga bisa membuat kita selalu hati-hati, dia selalu tawadu gitu, Pak dan Ibu ya bahwa selalu ingat beristighfar gitu. Ini pengalaman saja nih, Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah kalau ada hal-hal yang akan membuat kita apa mentergoda gitu, nah kembalilah untuk menyelesaikan utang-utang kemasuhan. Seperti yang tadi saya sebutkan itu, misalnya tidak berani membuat keputusan itu Bapak Ibu ya karena itu pengaruhnya besar kemudian kalau empatinya kurang gitu ya, minim empatinya <tuh> ini juga akan kemungkinan untuk apa ya, wilayah perselingkuhan itu besar termasuk kontrol diri. Jadi hutang pengasuhan yang kedua ibu ya. Bapak yang ketiga adalah memang menurut saya adalah harus punya dia gitu. Harus punya tempat untuk mengasah ruhia gitu ya, untuk mengingatkan ada sahabat yang mengingatkan yang mungkin apa ya semacam ada halakoh gitulah bapak ibu ya ada orang yang memagari kita ada orang yang mengingatkan kita gitu. karena kalau sendirian wah repotnya luar biasa itu mungkin uh, pak Ustadz Adi. Alhamdulillah Azak Az mulai kasih untuk sebenarnya yang telah memberikan uh, pada pertemuan kita kali ini yang alhamdulillah merangkum uh, segala hal pertemuan yang kita pertemuan kali ini. Jadi ya. kita berdoa Lupa dengan... juga bilang gak, Kak Adi bagi Bunda ingin intensif diskusi tentang hal ini langsung gabung ke kelas online lain nah, Insya Allah tiap bulan kita akan bahas masalah hubungan Pak Sutri ini secara intensif ya dan juga ada grupnya yuk gabung Insya Allah saya dan Irwan langsung yang akan membimbing dalam grup tersebut ya oke alhamdulillah Alhamdulillah dituatkan lagi dengan Ustadz Bendri, bisa ketemu, bisa ngobrol via Zoom dengan Ustadz Bendri Maya Irwan, diskusi lah tentang hal ini. Oke ya Bunda semua, Alhamdulillah sudah lewat jam jam 10, lewat 18 menit, saya yakin nih mungkin ada yang di daerah Timur ataupun negeri-negeri yang sudah larut banget. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung kali ini. Dan saya untuk penutupan penutup kali ini ingin mengapresiasi bagi ayah bunda semua ada 700 orang yang masih tetap bergabung dalam Zoom kali ini. Saya ingin memberikan penawaran terakhir bagi ayah bunda semua mungkin yang masih belum bisa untuk beli kelas online yang bergabung kali ini informasinya hanya ditujukan untuk yang bertahan sampai terakhir. Ada diskon 10% untuk ayah bunda semua yang ingin punya atau memiliki buku-buku Fatherman. Silakan klik di kolom chat uh, itu ada link pemesanannya dan ada kode kuponnya sama dengan kode kupon uh, setia dapat diskon 10%. Silakan manfaatkan -man -man -man. dan ini apresiasi kami untuk ayah bunda semua yang masih bertahan hingga akhir ini. Terima kasih. Itu aja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Semoga Allah mudahkan segala urusannya dan semoga Allah kuatkan kode kita ikatan uh, pasangan kita dan ikatan rumah tangga kita. Mengorba saya mohon eh, maaf jika banyak salah kata dari Pak Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya semuanya di kelas ya online kita. Ya, terima kasih Mbak Mita, Mbak Cindy, Mbak, Mbak Lia, Mbak Maklum Sabna, Bunda Farad. Terima kasih sudah bergabung. Oke, benar semua juga kalau ada yang mau nanya di kolom chat tentang paket produk, produk boleh di nah, 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 Semuanya semoga kesehatan nyaman maksimal dan besok pagi ada bisa maksimal lagi untuk kita semua lagi besok hari libur ya. Terima kasih Bunda Titi di Lain. Medan. Kenapa musik openingnya semangat banget? Kalau singin. Ya. Ya salah pasang apa gimana? Oke, okay. Justru bagus ini. Kan <laughs> yeah, tadi yeah. banyak terharu Airwan. Yeah, yeah. Banyak yang merasa. Waduh, ini yeah. banget, insyaallah ya. udah yeah, Dede, yeah. Sukri, makasih juga. udah Rini Rosa, makasih sudah daftar, masyaallah. Nanti ketemu kelas ya. Jadi, Mbak Airwan, kita ditutupnya juga dengan emosi positif gitu Ada peluang yeah. gitu, harapan itu masih ada.